Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu. Hadirin yang terhormat dimanapun berada, perkenalkan saya Fahri Adi, selaku MC pada acara yang berbahagia ini. Selamat bergabung dalam acara Webinar Epilepsi and Pain Management Update. Webinar ini bekerjasama dengan PT. Mercy Farmatirma Kumercusana, Perdosi Cabang Bekasi, IDI. Tema yang akan kita bahas bersama pada pagi hari ini adalah Epilepsy and Pain Management Update yang akan dibahas oleh para ahli di bidangnya. Webinar pada pagi hari ini akan dibagi menjadi dua sesi, yaitu sesi pertama akan membahas mengenai gabapentinoid drugs rational clinical use yang akan disampaikan oleh Dr. Trianggoro Budi Sulistyo, spesialis saraf konsultan, Diploma of Pain. Sedangkan pada sesi kedua akan membahas mengenai finding the right epilepsy medication for the patient yang akan disampaikan oleh Dr. Endang Kustiyowati, spesialis saraf konsultan, Magister Science Medicine. Webinar pada pagi hari ini akan dimoderatori oleh Dr. Poppy Christina Sasmita, spesialis saraf, Magister Kesehatan. Dan untuk para dokter yang ingin bertanya, kami persilahkan bertanya pada kolom question and answer, dan nanti pertanyaan akan dipilih oleh moderator dan akan dijawab oleh speaker kita. Sebelum memulai webinar pada pagi hari ini, mari kita mendengarkan opening speech dari Dr. Trianggono Yudha Utomo, spesialis saraf Magister Science Medicine Vina. Kami persilahkan kepada Dr. Trianggono. Maaf, Dokter Yudo, suaranya tidak terdengar, Dok. Belum ada suaranya, belum terdengar, Dok. Sudah kedengaran belum? Ya, sudah dok. Mohon maaf dok. Ya, terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati para guru besar, senior-senior, serta teman-teman sejawat sekalian, khususnya sejawat neurolog dan teman-teman anggota Perdosi Cabang Bekasi yang saya cintai. Hari ini Perdosi Cabang Bekasi bekerjasama dengan PT Mercy Pharma mengadakan webinar dengan topik epilepsi dan pain management update. Ini merupakan suatu topik yang sangat bagus dan akan menjadi suatu diskusi yang sangat menarik yang akan membantu kita di tengah tantangan ke depan yang sering kita temui dalam praktek sehari-hari kita. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada PT Mercy Pharma sebagai sponsor acara webinar pada pagi hari ini, dan sekaligus kami mengucapkan terima kasih juga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pembicara yang kali ini pembicara dari jauh dan pakarnya epilepsi dan nyeri. Pembicara yang pertama adalah ibunda saya, guru saya yang saya sangat hormati, saya kagumi, Dr. Endang Kustiyowati, spesialis saraf konsultan, Magister Science Medicine dari Semarang. Lalu pembicara yang kedua adalah kakak saya yang sangat saya idolakan di nyeri, Dr. Trianggoro Budi Sulistyo, spesialis saraf konsultan, beliau juga dari Semarang. Dan terima kasih juga untuk teman saya, moderator, Dr. Poppy Christina Sasmita, spesialis saraf Magister Kesehatan, yang telah membantu memoderatori acara pada pagi hari ini. Terima kasih para dokter sekalian sudah berkenan men-sharing ilmunya di acara Perdosi Bekasi pada pagi hari ini. Oh ya, karena ini masih dalam suasana pasca lebaran, walaupun sudah lewat, saya selaku pribadi dan mewakili Perdosi Cabang Bekasi, pada kesempatan ini kami
Mohon maaf kepada teman-teman sejawat di seluruh pelosok Indonesia dan dimanapun berada. Jika di perjalanan waktu kami ada sesuatu yang selama ini ternyata kurang berkenan di hati dari para sejawat sekalian, mohon sekiranya dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan sebagai pembukaan kali ini. Terima kasih kepada para peserta atas kehadirannya. Selamat mengikuti webinar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan ke MC. Fahri, suaranya Fahri. Mohon maaf. Ya, terima kasih kepada Dr. Trenggono Yudo Utomo, spesialis saraf Magister Sains Medicine Vina, yang telah memberikan opening speech. Izinkan saya memperkenalkan moderator yang akan memandu acara webinar pada pagi hari ini. Untuk CV kepada Dr. Poppy Christina Sasmita, Magister Sains Kesehatan. Saya akan membacakan untuk CV Dr. Poppy Christina Sasmita, pendidikan FK Unika Atmajaya Jakarta, kemudian S2-nya di Universitas Padjadjaran Bandung. Beliau mengambil spesialis saraf di Universitas Padjadjaran Bandung, S3-nya di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Riwayat pekerjaan staf pengajar Departemen Anatomi FK Unika Atmajaya, dokter spesialis saraf di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading, Ketua Program Studi Profesi Dokter FKIK Unika Atmajaya, dan beliau pernah berorganisasi sebagai anggota IDI Jakarta Utara, anggota Perhimpunan Ahli Anatomi Indonesia, dan wakil ketua anggota Perdosi Cabang Bekasi. Ya, kepada Dr. Poppy Christina Sasmita, spesialis saraf Magister Kesehatan, kami persilahkan untuk memoderatori pada acara pada pagi hari ini. Kepada Dr. Poppy, saya persilahkan. Ya, terima kasih Pak Fahri. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu dokter, teman sejawat semua. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Izinkan saya Poppy hari ini memandu jalannya acara pada pagi hari ini sampai siang nanti. Untuk pembicara pertama yaitu Dr. Ti Anggoro Budi Sulistyo, spesialis saraf konsultan. Saya minta tolong CV di share ya. Dr. Tri Anggoro Budi Sulistyo, spesialis saraf konsultan. Beliau menempuh pendidikan di FK Universitas Diponegoro Semarang, spesialis saraf juga di Undip Semarang, lalu mendapat konsultan neurologi tahun 2014 dan menempuh Pain School Diploma dan Diploma of Regional Anesthesia. Saat ini beliau adalah staf di Departemen Neurologi Universitas Diponegoro, Rumah Sakit Karyadi Semarang, lalu bekerja di Rumah Sakit Mitra Keluarga Tegal, di Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang, dan Siloam Hospital di Semarang. Dan beliau ada mengikuti banyak organisasi, seperti yang Bapak Ibu dapat baca di slide ini. Dr. Tri Anggoro akan mempresentasikan hari ini mengenai gabapentinoid drugs rational clinical use. Kepada Dr. Tri Anggoro, waktu dan tempat saya persilahkan. Rasa sudah didengar ya? Ya, sudah dok. Slide-nya juga sudah tampak. Terima kasih, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dan tentunya salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pertama-tama kami ucapkan kepada Perdosi Bekasi, Dr. Trenggono Yudo, serta para pengurus dan anggota atas kepercayaan yang diberikan kepada kami. Kemudian juga kepada Dr. Poppy, Dr. Poppy ini juga kawan kami yang sudah lama kami menggeluti di bidang nyeri, dan tentunya sponsor ya sponsor pada kegiatan pagi hari ini adalah PT Medipata.
Jadi pada kesempatan pagi ini kita akan diskusi sharing tentang terkait preparat gabapentin atau dari sebutannya kita sebut sebagai gabapentinoid, karena nanti kita akan diskusi juga terkait turunannya yaitu yang pregabalin. Secara singkat, nyeri adalah seperti ini, sesuatu sensasi tidak menyenangkan yang disebabkan secara sensorik maupun emosional karena satu kerusakan jaringan dan sesuatu yang digambarkan oleh kerusakan tersebut. Jadi poinnya adalah tidak menyenangkan secara sensorik, secara emosional karena pengalamannya di yang sakit, kemudian ada kerusakan jaringan dan ada sesuatu yang digambarkan seperti kerusakan. Jadi nanti neuropathic pain dalam pasien ini karena gabapentin seringnya digunakan pada tata kelola nyeri neuropatik, maka poin-poin tersebut harus kita jadikan pegangan. Secara singkat, kita ulas saja bahwa sistem saraf adalah seperti ini gambarnya. Nah, jika kita tahu bahwa ada lesi jaringan, jaringan terputus, entah penyebabnya apapun juga, kita sudah paham, tetapi sekarang kita lebih dalam lagi untuk memahami bagaimana sebenarnya nyeri, terutama neuropatik itu akan terjadi. Di sini ada gambaran selubung mielin. Kita tahu beberapa penyakit yang akan merusak sistem ataupun jaringan mielin ini, seperti zaman dulu kala kita tidak terpikirkan bahwa sindrom Guillain-Barré itu akan menyebabkan suatu nyeri di kelak kemudian hari. Tetapi ternyata sekarang pun ada kasus nyeri pasca Guillain-Barré. Kenapa? Ya karena kalau kita kembali ke anatomi, maka kita akan melihat bahwa ada kerusakan sarafnya. Kalau hanya cuma mielin saja mungkin akan gangguan sensorik, akan terasa sebar-sebar. Tapi kalau sudah mulai mengenai akson, inilah yang awal terjadinya ke depan suatu nyeri neuropati. Karena kita tahu ketika akson ini bergerus atau ada suatu lesi, maka secara alamiah akan terjadi protein. Nah, protein inilah awal dari nyeri neuropati. Lalu kita lihat lagi iskemia. Iskemia ini kenapa dalam hal ini kita sampaikan? Karena ini pun juga menjadi konsep bagaimana suatu misalnya nyeri-nyeri penyakit degeneratif seperti diabetes itu terjadi. Kita tahu ada makroangiopati dan mungkin ini yang mikroangiopati. Ataupun kondisi yang menyebabkan sirkulasi darah di sekitar saraf itu bermasalah. Seperti contoh, seseorang yang ataupun saraf, saraf yang terjepit lebih dari setengah jam, itu dia pasti akan jadi reversible, irreversible, artinya tidak bisa diperbaiki dan kelak kemudian akan menyebabkan suatu keluhan neuropatik itu sendiri. Juga misalnya kalau kita lihat di sini ada namanya ganglion dorsal dari medulla spinalis. Mengapa ini penting? Karena seluruh impuls nyeri nantinya akan melewati jaringan bangunan ini. Kalau istilah saya selalu saya analogikan dorsal root ganglion ini seperti terminal induk di mana semua akan lewati. Lalu kemudian di medulla spinalis sendiri kita tahu kornea dorsalnya dan ventralnya juga akan terkait dengan nyeri. Dan di gambar sebelah kanan ini lebih kepada sistem simpatis yang ternyata juga akan terlibat. Ini juga yang mungkin kita tahu bahwa nyeri itu tidak lebih harus seperti ada luka menganga, ada jaringan terputus. Tapi bisa saja seperti sirkulasi darah yang bermasalah, kemudian itu lambat laun. Jadi kita tahu adanya frostbite, nyeri frostbite atau misalnya pada kaki diabetes yang ada bengkak di tungkai, dan kemerahan atau karena apapun yang misalnya tarikan di daerah plexus brachial itu akan menyebabkan keluhan yang
tidak kelihatan jaringan rusak, tapi keluhannya tidak nyaman dan tidak bisa dilukiskan topiknya secara tepat, tetapi menyeluruh terasa terbakar dari dalam kemerahan dan seterusnya. Inilah yang terpikirkan bahwa sistem saraf simpatik itu akan dilibatkan. Lalu ini lebih dalam lagi, bagaimana memahami konsep kerusakan jaringan terkait dengan sindrom nyeri yang nanti akan muncul. Karena secara garis besar, kita nanti akan bermain-main untuk terapi nyeri adalah di titik-titik seperti ini. Kita tahu ada pasien nyeri, ada transfusi modulasi, dan persepsi. Dan nah, disitulah kita untuk memanajemen nyeri secara komprehensif dan rasional dikerjakan, termasuk gabapentin dan pregabalin turunannya. Dan berdasarkan IAST, nyeri neuropatik adalah jadi kerusakan nyeri yang timbul karena kerusakan atau penyakit di saraf perifer maupun sistem saraf perifer atau sentral ataupun disfungsi. Jadi bisa saja sarafnya utuh tapi disfungsi. Nah, penyebab disfungsi inilah yang nantinya menjadikan suatu nyeri neuropatik di kelak kemudian hari timbul. Mengapa ini demikian penting? Ternyata ada data statistik, ini sebenarnya saya lupa mencantumkan, ini data ini dilakukan di Indonesia multi center oleh banyak senior kita di apa yang melawan penelitian ini tahun 2019 kalau tidak salah, sebenarnya saya lupa mencantumkan. Jadi ternyata terdapat nyeri neuropatik di Indonesia angkanya sekitar 21,8%, utamanya di rentang usia 41 sampai 60 tahunan, di mana pada rentang ini jumlahnya sekitar 57,9% dan laki-laki paling banyak 62,1%. Mungkin lebih terkait faktor aktivitasnya, mungkin lebih terkait faktor mungkin kalau mungkin kebetulan kalau aktivitas di luar, laki-laki mungkin makan yang kurang pas dan nanti akan jadi penyakit-penyakit degeneratif atau kegiatan apapun yang akan berpotensi menyebabkan kerusakan jaringan. Konsep dari nyeri itu sendiri kita pahami, kita akan bicara tentang ambang nyerinya. Apakah kita akan memanage ambang nyerinya? Pasti ada obat-obatan terkait. Kemudian bagaimana toleransi nyerinya? Artinya tiap orang emosionalnya akan berbeda. Dan tentunya bagaimana cara penerimaan. Jadi persepsi nyeri itu akan dipengaruhi oleh hal-hal seperti ini. Bagaimana menerima ambang rangsang, bagaimana toleransi, bagaimana cara penerimaan. Ini yang lebih komprehensif dari seseorang dengan keluhan nyeri. Ini penjabaran secara biomolekuler saja bahwa nyeri prosesnya seperti ini, ada lesi jaringan dan akan terjadi suatu aksi potensial yang akan berjalan sampai ke sentral. Ini gambaran bagaimana nyeri neuropatik itu bisa terjadi baik secara perifer, bisa seperti karena trigeminal neuralgia, dan trigeminal neuralgia itu bisa saja terjadi spontan, tahu-tahu muncul, bisa saja terkait dengan usia karena foramen di trigeminalnya itu menyempit atau faktor karena trauma sehingga menyempit, atau faktor kebetulan saat tabu gigi yang terlalu berat sehingga akan terjadi pergeseran struktur di tulang, jadi sehingga dia akan menyebabkan itu. Dan yang tak kalah penting, kebetulan kami menemukan beberapa kasus yang terkait dengan infark di batang otak. Ternyata infark batang otak, terutama yang mengenai arteri belum, itu yang di anterior yang berdekatan dengan si terminal nerve, dia akan menyebabkan keluhan neuropatik. Ada satu lagi kasus yang kebetulan sangat jarang, yaitu terkait dengan psoriasis. Ternyata juga bisa menyebabkan keluhan trigeminal neuralgia. Lalu kemudian post herpes, kita tahu luka jaringan di permukaan kulit sudah bersih, tetapi nyerinya masih menetap, baik di wajah maupun di badan. Dan sangat hati-hati ketika post herpesnya itu di sekitar mata, di sekitar sini, karena ternyata herpes di sekitar ophthalmica area sekitar bola mata ini, dia menjadi salah satu
faktor risiko yang meskipun jarang menjadi salah satu faktor risiko stroke di kemudian hari. Pernah ada satu dua kasus seperti saya menemukan itu, dan memang tidak ada penyebab lain kecuali dari post hepatitisnya. Terus kemudian lagi saraf tepi ini terkait misalnya diabetes, dan kita tahu kadangkala diabetes mellitus itu ada kasus diabetes yang bengkak dan sebagainya kemerahan. Sebenarnya kalau boleh disampaikan, berdasarkan penelitian kasus diabetes itu tidak mesti harus diamputasi, dipotong. Mengapa? Karena kasus diabetes yang dilakukan amputasi atau organ jerawan amputasi itu hanya mungkin 19-20% yang bisa melanjutkan hidupnya tanpa keluhan apapun. Tetapi mungkin sekitar 20-an lagi atau 30 lagi, dia ada sequelae. Sequelae itu ya ada keluhan nyeri apa-apa yang tetap berlanjut. Dan kebanyakan komplikasi yang terjadi dan meninggal. Jadi memang perlu pertimbangan mendetail dan komprehensif multidisiplin di mana menentukan kapan diamputasi atau enggak. Karena ada hal-hal di mana kita bisa memanage sistem simpatisnya, kalau mungkin kebetulan di rekan-rekan di perdosis di seluruh Indonesia sudah banyak yang bisa melakukan, jadi terapi-terapi invasif yang non-operatif yang membantu untuk mengatasi nyeri, misalnya karena diabetes ini. Kemudian ini pos amputasi sendiri, lalu kemudian polineuropati terkait radikulopati ini biasanya karena gigitan sarafnya, kita tahu gigitan saraf itu ternyata tidak hanya mengelola gangguan struktur, tapi juga struktur yang makro, ada diskus yang menonjol, tetapi kita harus melihat jangka panjangnya, ada sirkulasi darah yang tadi disampaikan, ada iskemia itu akan terjadi, ada hipoksia, jaringan itu terjadi, dan mungkin diskusnya sendiri ada anular tear, ada retak-retak di diskusnya, dan di mana protein itu ternyata sudah masuk di celah-celah retak-retak itu yang seolah-olah nyeri kok jadi menetap, meskipun sudah di terapi apapun, meskipun sudah di, bahkan di blok apapun, ternyata di diskusnya itu bisa jadi masalah, karena kita tahu fungsi diskus adalah sebagai bantalan saat kita melakukan aktivitas. Lalu terkait dengan kerusakan di sistem saraf tulang punggung karena tergerak, dan mungkin juga kalau terkait vaskuler juga bisa, kalau vaskuler itu mungkin nanti kalau ada lebih edukasi mungkin juga banyak ya dokter juga itu embolisasi untuk di vaskuler karena ada sumbatan dan sebagainya juga bisa. Terkait stroke juga bisa, sebenarnya stroke sendiri sentral post-stroke tidak hanya melulu karena kerusakan di talamus, tapi juga bisa karena kontraktur yang lama dia akan memicu saraf-saraf nosiseptornya di permukaan tubuh, karena seluruh permukaan tubuh itu memiliki nosiseptor kecuali rambut dan kuku. Terus kemudian terkait suatu penyakit multiple sclerosis. Nah, ini gabah, bagaimana gabah itu berperan? Secara singkat, pada saat terjadi suatu lesi jaringan di saraf tepinya, maka berjalannya waktu nanti gabah ini akan kurang, jumlahnya kurang, sehingga mekanisme untuk menghentikan impuls nyerinya jadi kurang optimal. Ini juga mekanisme bagaimana gabah ini bisa bekerja untuk mengatasi nyeri, yaitu untuk menghambat aktivasi potensial aksinya supaya tidak timbul nyeri. Lalu bagaimana beda gabapentin dan pregabalin? Sebenarnya secara garis besar mungkin pada prinsipnya sama, tetapi kenapa gabapentin diciptakan ataupun dikreat? Karena kita tahu bahwa pregabalin dikreat. Kenapa? Karena gabapentin mungkin ada aspek-aspek yang kurang menyamankan dari yang menggunakan, sehingga dicarilah pregabalin. Tetapi secara klinis sebenarnya gabapentin potensial untuk atasi nyerinya lebih bagus daripada pregabalin. Tetapi ini secara praktek di lapangan melaporkan suatu seni atau art kita sebagai dokter, sebagai terapis untuk bagaimana kita memberikan layanan semaksimal mungkin tanpa menimbulkan efek yang kurang menyenangkan di kelak kemudian hari. Dan kita tahu bahwa dari algoritma tata kelola nyeri neuropati ternyata preparat gabapentin ini sekarang juga memang menjadi first line. Ini pertama terapi, meskipun ini ada beberapa yang lain seperti tricyclic antidepresan dan sebagainya, tapi gabapentin pun punya tempat di sini.
Ya, ini ada suatu jurnal yang coba kami sampaikan sebagai suatu masukan bahwa dalam suatu penelitian ini dilakukan kebetulan pada pasien. Jadi dibandingkan penggunaan gabapentin, pregabalin, dan amitriptilin. Ada 360 responden atau subjek dengan nyeri reskuler di lumbar dengan pregabalin 75 mg per hari, gabapentin 300 mg per hari, dan dibagi sama. Dan amitriptilin 10 mg per hari. Dari penelitian ini simpulannya adalah pregabalin bisa memperbaiki intensitas nyeri lebih baik dibanding dua yang lainnya. Tetapi gabapentin memang efek samping yang dilaporkan lebih sedikit. Jadi tergantung memang penggunaan gabapentin tadi yang saya sampaikan untuk mengatasi nyeri dia lebih baik tergantung kompliansnya. Karena dalam penelitian ini yang melaporkan efek-efek lain tidak nyamannya tidak banyak yang disampaikan. Kemudian kalau amitriptilin dia lebih baik karena faktor cost terapi, jadi secara pembiayaannya. Ini beberapa yang diamati efek samping yang muncul bahwa ya sesuai dengan kesimpulan yang di atasnya. Lalu keuntungan penggunaan gabapentin pada kasus-kasus dengan nyeri punggung bawah. Ini juga sama dalam suatu penelitian, pregabalin ternyata memberikan hasil yang lebih baik. Mungkin karena perbaikan dari intensitas nyerinya. Ya. Sehingga bagaimana kenapa? Kita lalu memilih yang mana, gabapentin atau pregabalin. Jadi kalau misalnya nyeri reumatik karena diabetes, kemudian ada plexopati, ada spinal cord injury, maka sebenarnya dua-duanya ini bisa kita pilih, hanya saja tergantung compliance dari pasiennya sendiri dan bagaimana dengan pemberian terapi kombinasi. Jadi pada terapi kombinasi ini dicoba ketika dengan gabapentin ataupun pregabalin ditambahkan preparat misalnya SSRI, amitriptilin, ini akan muncul gejala-gejala seperti ini, jadi tunggu hati-hati dengan kombinasi terapi, kemudian penggunaan dengan SNRI, NSNRI, diloksetin, ya, dan dengan trisiklik, kemudian juga dengan opioid, jadi sangat hati-hati dengan terapi kombinasinya. Ini juga yang diamati gabapentin dan pregabalin bahwa waktu paruh bisa mencapai 2-3 jam, sedangkan pregabalin lebih lama lagi. Kemudian hati-hati di antara keduanya memang hati-hati pada seseorang dengan masalah di ginjal maupun di liver. Nanti kami coba sampaikan penelitian terkait dengan masalah di ginjal dan liver. Ini juga penelitian yang lain, ya. Jadi pemberian baik pregabalin maupun gabapentin memberikan efek perbaikan nyeri yang nyata, tapi lagi-lagi bahwa efek mungkin sedikit dibandingkan gabapentin, pregabalin lebih sedikit. Cuma untuk intensitas nyerinya perbaikannya lebih baik dengan yang menggunakan gabapentin. Lalu bagaimana cara mesin dari gabapentin menjadi rumus yang kami jumpai, ya. Ini beberapa penelitian yang menyampaikan bahwa untuk pada lansia sendiri hati-hati. Jadi meskipun ini di satu penelitian yang melihat gangguan mental ataupun perubahan struktur mental karena pemberian preparat gabapentin ini, meskipun tidak
laporkan ada perubahan di mental status seseorang yang menggunakan gabapentin, tetapi gunakanlah dosis paling kecil. Kemudian ini juga diikuti selama 30 hari. Kita perhatikan yang di bawah ini, yang renal pada penderita dengan renal impairment, jadi sangat hati-hati. Ya, ini juga penelitian yang menyatakan ini sebenarnya yang sama, tetapi cara penelitian statistiknya, analisanya yang berbeda, bahwa pada penderita dengan nyeri kemudian dikombinasi, misalnya kan kadang kalau nyerinya hebat banget, hebat nyerinya tinggi, berat, maka kadang kita tanpa sadar memberikan dolongan yang lebih tinggi, di mana kita tahu pada terapi nyeri, salah satu terapi medika mendota yang paling tinggi adalah preparat morfin. Nah, kita tahu juga berdasarkan pengalaman juga bahwa ternyata tidak gampang itu memunculkan anti nyeri di morfin dalam waktu dekat, karena morfin itu butuh waktu untuk proses sampai dia ke optimalnya. Sehingga kalau kita menggunakan preparat morfin saja, maka gunakan sebelumnya yang turunan dari preparat morfin itu, misalnya seperti kodein, supaya reseptor dari morfin itu aktif dan baru bisa naik. Tetapi kalau kita ragu-ragu, maka ternyata ada penelitian yang mengatakan bisa kita kombinasikan dengan preparat gabapentin ini. Tetapi tentu saja, misalnya sudah menggunakan gabapentin dosis yang cukup tinggi, tapi tidak memberikan efek optimal, bisa saja kita kombinasi dengan preparat morfin. Tentunya dosisnya harus masing-masing preparat harus disesuaikan supaya tidak memperberat konsekuensi dari efek sampingnya. Di mana morfin itu sendiri dengan gabapentin dia akan membantu meningkatkan efek antioksidatif dari si morfin. Jadi bisa saja sebelum morfin yang orisinal maupun yang murni, bisa saja kita dengan gabapentin dosis yang tidak full, tapi dengan morfin yang tidak full. Nanti lambat laun kalau sudah efektif, ya sudah, jadi cukup seperti itu. Tetapi yang perlu diperhatikan juga pada suatu penelitian penggunaan gabapentin dalam jangka panjang, ini penelitian tahun 2020 kemarin, dilakukan penelitian selama 8 minggu, ternyata memang terdapat hal yang perlu jadi perhatian kita terkait dengan liver dan fungsi ginjalnya, terutama yang menggunakan dosis-dosis tinggi. Artinya semakin seoptimalnya gunakanlah dosis yang lebih kecil tapi memberikan efek yang optimal. Ini adalah yang kontrolnya, ini yang dosis kecil, dosis yang 0,25, 0,5 dan ini 1 miligram. Jadi ternyata ada kerusakan jaringan, kalau istilah histopatologisnya ada semacam valvula. Memang penelitian terkait pregabalin penggunaan jangka panjang, kalau tidak salah dilakukan penelitian untuk diabetes selama 53 minggu, kalau tidak salah itu, dia harus hati-hati karena memang sangat hati-hati dengan fungsi livernya, karena akan menyebabkan, kalau punya saya, dia akan menyebabkan oksigen semacam hipoksi jaringan di liver, di sel-sel liver. Ya. Lalu pada penggunaan kronik gabapentin, meskipun ini ada penelitian dengan karbamazepin juga, ternyata gabapentin hati-hati penggunaan jangka panjang karena berpotensi menyebabkan kelainan degeneratif saraf di otak. Namun demikian, tetap saja pregabalin dan gabapentin menjadi salah satu pilihan dalam first line treatment. Tentunya kita harus memahami mekanisme nyerinya, tentunya kita memahami konsekuensi efek samping yang mungkin timbul dan pasiennya apakah usia muda dan sebagainya, ataupun dengan kelainan jaringan ataupun organ yang lain seperti liver maupun ginjal perlu perhatian. Dan ini gambar samping adalah simulasi bagaimana sih sebenarnya kita memberikan terapi
jika dia terapi masih akut, mungkin kita bisa menggunakan obat-obat seperti ini. Ya, mungkin lebih dari akut, kita lakukan ini karena mungkin selanjutnya kita blok. Tetapi jika sudah terjadi ke arah neuropati, maka pilihannya adalah salah satu lini pertamanya, yaitu pregabalin dan gabapentin. Ini hal yang perlu mungkin jadi pertimbangan kita bersama terkait letter ataupun tanda dari treatment analgesik. Di mana kalau dulu kan kita hanya melihat tiga, tetapi ini kalau kita lihat pada awalnya, mungkin dengan preparat-preparat analgesik yang bisa, jika tidak bisa, baru kita naik ke infarktus yang terkait yang ringan, misalnya di blok, seperti yang disampaikan. Kebetulan banyak rekan-rekan kami yang di terserah di proses data terbaru seluruh Indonesia yang melakukan tindakan ini belum melakukan suatu koreksi jaringan ataupun operatif, kemudian juga dengan menggunakan simulasi saraf. Kita tahu mungkin ada yang mungkin cukup mulai familiar dengan namanya radiofrekuensi, itu pun salah satu untuk simulasi baru menggunakan opioid jangka panjang, dan ini sangat terjadi dengan konsekuensi efek samping. Kalau efek samping yang paling berat dari opioid adalah depresi napas, tetapi yang paling ringan itu yang harus kita tahu ya otonom seperti kesulitan buang air besar, obstipasi ataupun gangguan diksi. Pernah ada suatu pengalaman bukan penggunaan opioid, tetapi ketika diksi bermasalah sehingga penuh tidak bisa dikeluarkan, dan ketika pasien itu menolak menggunakan kateter, akan hati-hati ketika terjadi hiperkalemia. Hiperkalemia itu akan menyebabkan gangguan irama jantung dan bisa berisiko sakit jantung. Ini pun tentunya ketika pasien memiliki faktor risiko yang nyata maupun yang tersembunyi dari gangguan dari jantungnya. Lalu lebih lanjut kita menggunakan preparat intravenosal. Kalau ini nanti mungkin rekan-rekan dari pegawai anestesi yang lebih memahami karena itu perhatian ataupun monitor yang kontinu. Kemudian diagram medis dikitkan, nah ini ketika semua parameter yang sudah dilakukan modalitasnya tetapi tidak memberikan hasil, bisa menggunakan diagram modifikasi seperti kognitif behavioral treatment. Kebetulan kalau teman-teman di dokter spesialis saraf mungkin beberapa tentunya sudah bisa menerapkan dalam prakteknya, atau mungkin juga dengan semacam hipnoterapi tapi atau hipnoalgesia. Beberapa pengalaman kebetulan yang kami lakukan di saya pada penderita yang misalnya sudah tidak memungkinkan dengan modalitas terapi yang lain, sehingga terpakai terapi-terapi behavior ataupun hipnoterapi ini. Ataupun pada anak kecil pada yang sudah pernah terjadi, anak kecil pada kolonoskopi ataupun apendektomi, tetapi menimbulkan nyeri di dalam, dan ternyata pemberian obat juga menjadi dilema tersendiri dan melakukan pendekatan dilema tersendiri, maka seperti yang disampaikan yang cukup membantu secara optimal. Lalu kemudian dengan ablasi, kalau ablasi ini dilakukan ketika semua modalitas sudah bisa, seperti misalnya nyeri pada stadium terminal dari cancer. Kesimpulan dari paparan kami bahwa bagaimana cara memberikan manajemen nyeri secara optimal, pertama yang jelas kita harus memahami masalahnya di mana, apakah masalah struktural anatomi atau fisiknya. Karena lagi-lagi harus dipertimbangkan ketika seseorang dengan gambaran misalnya struktur tulang yang sering adalah struktur tulang belakang yang katakanlah mungkin ada penonjolan sekitar, itu tidak serta-merta bahwa itu pasti penyebabnya, karena bisa saja penyebabnya dari hal yang lain, sehingga konsepnya adalah tidak mengobati, tidak mengolah gambar ataupun radiologis atau imaging yang mengambil, tetapi kita memeriksa secara menyeluruh dan multidisiplin apa saja yang bisa dilakukan atau terkait fungsinya, sehingga perlu juga dipertimbangkan ketika penderita dengan nyeri-nyeri yang lama itu perlu juga misalnya nyeri-nyeri perifer itu perlu juga dilakukan pertimbangan pemeriksaan nyeri fisiologis seperti ENT, pemeriksaan
kesempatan antara sebelum nanti pembicara berikutnya adalah pada bidang itu juga ada juga misalnya nyeri-nyeri terkait kesulitan kita ke arah pulsar, kelainan di pulsar, maka pemeriksaan segera ataupun mungkin fungsi-fungsi fungsi transaksional doppler itu juga jadi pertimbangan karena nyeri itu hanya gejala tapi penyebabnya bisa saja dari tempat lain. Kemudian bagaimana simptomnya, apakah dia ringan, sedang atau berat, dan kemudian apakah dia nyata atau mungkin hanya nyeri seperti kedinginan, karena bisa saja kalau menilik dari definisi nyeri sendiri adalah pengalaman tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan itu bukan seperti sakit teriris, tertusuk, terbakar saja, tapi dingin yang sangat mengganggu itu juga merupakan suatu manifest dari nyeri. Karena ada beberapa kasus seseorang dengan diabetes kakinya bisa kesakitan tapi kedinginan seperti menggunakan kaos kaki dari es. Kemudian ya dengan obat-obat juga dilakukan sehingga mending tapi masih ada sedikit ya harus dilakukan dengan tindakan invasif untuk stimulasi dan alhamdulillah perbaikan meskipun dia berangsur-angsur tapi jadi lebih hangat dan seterusnya. Kemudian pada pengelolaan nyeri, misal kerja dirasakan ada kompleksitas yang ada, selalu dengan konsep multidisiplin, artinya kita melihat dari hal-hal lainnya. Karena bisa saja semacam misalnya di kepala separuh wajah belum tentu juga itu harus suatu migrain. Tapi kita perhatikan dengan ada gigi infarksi dan kita perlu konsultasi dari gigi ataupun ke mulut. Atau mungkin dari telinga, dari masalah, atau bahkan mata, dan kacamata, dan sebagainya. Jadi, cara memahaminya adalah harus komprehensif. Dan dari beberapa jurnal memang disampaikan bahwa PWL memiliki komprehensif komplian lebih baik dibandingkan anggotanya dalam manajemen nyeri. Tapi lagi-lagi bahwa seoptimal mungkin, tapi dengan dosis yang minim. Artinya, ini dibutuhkan ketelitian kita. Dan apabila nyeri itu seolah-olah berlanjut dan tidak teratasi atau menjadi suatu intraktabel, jangan berpikir bahwa harus diselesaikan di kita saja, tapi pertimbangan juga untuk merujuk ke yang lebih tinggi rujukannya, karena bisa saja ada hal-hal lain yang perlu dikelola yang lebih lanjut. Dan terkait dengan COVID ini sendiri, perlu efisien, efektif, karena kita tahu kondisi seperti ini. Tapi memang sempat saya mencari suatu jurnal, mungkin tapi mungkin tidak disampaikan di sini ya. Jadi ternyata data penting itu dia nantinya akan mengeblok di substansi T, tapi ternyata substansi T itu juga terkait dengan preparat sitokin lainnya. Jadi mungkin saja nggak ada masalah ya penggunaan data penting di era COVID ini, tapi hati-hati penggunaan jangka panjang mengingat salah satunya organ liver adalah untuk stres kita, itu pertahanan tubuh kita, sehingga harus dijaga dan tentukan goalnya. Jadi goalnya yang mau dicapai apa? Apakah hanya mengurangi atau menuntaskan atau bagaimana kita harus selalu informasikan dengan keluarga dan pasien. Demikian yang perlu disampaikan dari kami, maaf atas kekurangan dan yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat dan selalu ingat bahwa ketika nyeri terjadi, maka tidak harus selalu dengan obat. Ketika nyeri terjadi, maka tidak harus selalu dengan injeksi, tapi berpikirlah komprehensif. Terima kasih, saya kembalikan pada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Trianggoro. Terima kasih atas pemaparannya yang sangat detail, Dok. Kita akan lanjut dengan pembicara kedua, yaitu pembicara mengenai finding the right epilepsy medication for the patient yang akan dibawakan oleh Dr. Endang Kustiawati, spesialis syaraf konsultan Medical Science Medicine. Ini adalah CV dari Dr. Endang. Beliau menamatkan pendidikan S1, S2, dan spesialis syaraf dari FK Undip Semarang.
lalu mendapatkan konsultan stroke dan epilepsi, dan S3 manajemen pendidikan di UNES. Saat ini, Dr. Endang adalah staf pengajar di FK Undip, Rumah Sakit Karyadi Semarang. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan Dr. Endang. Sebentar ya, ini di ini. Saya tak ngomong kok nggak bisa ya. Oh, ya. Mohon maaf sebentar ya, dokter. Ini saya sedang mencari PowerPoint-nya, belum bisa. Baik, dokter. Enggak, ini udah keluar. Udah keluar, dokter Poppy. Di saya belum, dok. Belum, dokter. Belum, dok. Oh, nggak mau ya. Jangan. Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu Dr. Endang, kita akan ada sesi diskusi setelah Dr. Endang selesai untuk presentasi. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dapat menuliskan di kolom yang Q&A. Nanti saya akan bacakan pertanyaan Bapak Ibu agar bisa dijawab oleh narasumber. Ada yang terganggu. Sudah terlihat, Dokter Poppy? Sudah, Dok. Sudah terlihat di sana. Alhamdulillah. Oh iya. Tunggu. Ya, jelas, Dok. Sudah terlihat. Ya, tinggal suaranya, Dok. Dokter Endang di ya. Baik, mohon maaf. Enggak apa-apa, Dok. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
kepada yang terhormat seluruh peserta webinar. Pertama saya ucapkan terima kasih untuk khususnya Perdosi Cabang Bekasi ini ya, untuk Dr. Yudo ya, juga dengan PT Mercy dan juga Dr. Poppy yang sudah membawakan semua pertemuan webinar kali ini dengan baik. Saya mendapat tugas untuk menyampaikan topik epilepsi. Kalau tadi Dr. Anggoro untuk nyerinya, untuk epilepsi di sini adalah bagaimana kita memilih pengobatan untuk seorang pasien. Dan dalam hal ini kita lebih difokuskan pada individual. Saya ini aja sendiri aja. Baik, lebih difokuskan lagi pemilihan obat anti epilepsi secara individual. Ya. Ini adalah beberapa isi yang akan saya sampaikan. Selanjutnya pengantar kami adalah terapi epilepsi. Mungkin kita tahu kalau mau dirasa-rasakan kita sebagai dokter, apalagi khususnya spesialis saraf, mungkin kita menghadapi pasien epilepsi itu sebetulnya berbeda loh dari kondisi yang lain. Ya, semua pasien epilepsi kita mau tidak mau akhirnya kita harus menentukan dia harus minum obat untuk mengatasi serangan-serangan atau bangkitan-bangkitan yang tentu saja sangat mengganggu, dan harapannya dengan pemberian obat dapat memperbaiki kualitas hidup pasien tersebut ya. Sehingga begitu banyaknya obat epilepsi, banyak sekali, jadi sejarah mungkin kalau kita pernah lihat mulai dari bromid, mulai dari opioid dan sebagainya, sampai sekarang begitu banyak obat-obat epilepsi. Tapi kita dokter memilih, anjurannya adalah kalau bisa satu macam obat saja, ya toh. Tapi sampai saat ini kita tidak mendapat kopi juga, kita menemukan satu kopi algoritma yang disepakati bagaimana kita bisa memilih obat dengan baik ya, satu obat dibandingkan dengan obat yang lain ya. Jadi tampaknya pengobatan epilepsi ini bersifat individual ya, dan sangat individual, sehingga mungkin kita sebagai dokter harus punya taktik atau punya kecerdikan dalam memilih obat yang bermanfaat untuk pasien. Tentu saja sarannya di sini adalah kita harus tahu pasien kita itu siapa, bagaimana, punya karakteristik apa. Terus juga kita, harapan kita bisa memaksimalkan outcome yang terbaik untuk pasien kita. Jadi tidak mudah memang. Ya. Terus selanjutnya beberapa yang perlu kita ketahui. Pemilihan obat di sini adalah dasarnya obat apa. Tadi saya sudah sampaikan begitu banyaknya ragam obat yang ada dalam beredar ya, sampai yang terbaru, yang first line, second line, bahkan mungkin nanti akan muncul lagi third line. Jadi yang pertama yang kita perlukan adalah pemahaman tentang, syukur-syukur kita bisa menemukan pasien tersebut memang termasuk salah satu sindrom tertentu. Jadi epileptik sindromnya harus kita pahami, kita ketahui sedapat mungkin itu. Kemudian setidaknya, seandainya kita tidak tahu sindrom epilepsi apa karena keterbatasan komunikasi, keterbatasan waktu, keterbatasan aspek-aspek yang lain, sehingga kita sulit telusur sampai menemukan suatu epileptik sindrom. Setidaknya kita menentukan pasien kita ini tipe bangkitannya tipe apa. Kemudian kita menghadapi pasien dengan usianya bagaimana, seksnya, wanita atau pria ya. Terus kemudian apakah pasien tersebut mempunyai kondisi-kondisi medis yang lain atau komorbiditas? Kalau kita sudah membayangkan adanya satu efek samping obat yang akan berpengaruh terhadap kualitas hidup seseorang. Dan tentu saja ini sangat diperlukan suatu kepemahaman dari kita sendiri ya. Jadi medical expertise dari kita sendiri tentunya juga harus bisa kita andalkan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah regulatory. Kita tahu sekarang di era BPJS kita tidak bisa banyak berbuat, dalam arti pilihan obat yang harus kita berikan pada pasien tentu saja ada di lingkaran yang keluar dari BPJS. Untuk sekarang kan lebih banyak BPJS, dan tentu saja pertimbangan cost. Sehingga di sini murni individual, case by case dasarnya.
Nah, kalau kita menghadapi suatu penderita epilepsi, ya seorang penderita epilepsi, ini kita ingatlah satu klasifikasi dari ILE tahun 2017, dan sampai sekarang klasifikasi ini yang masih kita gunakan dalam kita menangani satu pasien seorang penderita epilepsi. Jadi tadi kita berangkat dari tipe bangkitannya, apakah tipe bangkitan apa, kemudian dari situ kita bisa menentukan apakah pasien ini masuk dalam tipe klasifikasi dari epilepsi fokal, epilepsi general, atau epilepsi general dan fokal. Jadi ada pasien yang memang dia masuk dalam epilepsi kombinasi fokal dan general. Atau kita tidak bisa menentukan dia tipe bentuk masuk dalam klasifikasi epilepsi apa. Dari situ, syukur-syukur tadi saya sampaikan, masuklah. Dikerucutkan kembali dari anamnesis, dari bentuk bangkitan, dari semiologi, dari penunjangnya, dari onset bangkitannya, dari perjalanan penyakitnya, dari respon terapinya, kita bisa menentukan salah satu sindrom dari penderita tersebut. Nah, kalau setelah itu, kita bisa langsung menghubungkan apakah pasien epilepsi ini diketahui etiologinya. Kita lihat etiologinya di sebelah kanan ini, apakah genetik, struktural, metabolik, imunitas, dan seterusnya. Nah, satu kesatuan yang tidak dipisahkan dalam menghadapi pasien epilepsi tentu saja tadi adalah ada penyakit-penyakit lain pada pasien tersebut. Jadi secara individu saja kita harus sudah holistik seperti ini. Ya, selanjutnya. Nah, ini adalah dasar bentuk dari berdasarkan klasifikasi tahun 2017 dari ILE yang masih kita gunakan sampai saat ini berdasarkan tipe bangkitan. Jadi kalau kita dulu mungkin ingat klasifikasi yang lama, di sini menyampaikan adanya focal onset dulu itu di focal onset itu dulu kan parsial ya, epilepsi parsial, dulu epilepsi umum ya. Terus tidak diketahui. Dulu kita ingat klasifikasi epilepsi parsial sederhana karena dia masih sadar penuh, epilepsi parsial kompleks karena ada gangguan kesadaran. Sekarang ini dari klasifikasi tahun 2007 kita memfokuskan pada onsetnya. Sebutannya focal onset, ya, general onset atau onset yang tidak diketahui seperti ini ya. Jadi di sini ada gangguan kesadaran atau tidak ya. Kemudian dibagi lagi menjadi motor onset atau non-motor onset. Kalau dulu vokal menjadi sekunder general tonic-klonik, sekarang vokal itu bilateral tonic-klonik. Ini klasifikasi yang kita gunakan saat ini. Dan selanjutnya sama ya, seperti ini. Ya. Kemudian apa sih sasaran dari pengobatan dengan obat anti-epilepsi? Tentu saja harapan dari kita maupun dari pasien bisa memberikan bebas bangkitan tanpa efek samping. Kalau toh tidak bisa dihindari, efek sampingnya sekecil mungkin, complete control seizure-nya semaksimal mungkin. Ya. Kemudian ini adalah beberapa yang perlu kita perhatikan kalau kita melihat salah satu jenis obat epilepsi. Aduh, ideal banget kalau bisa memenuhi semua ini. Kita bisa melihat dari mulai spektrum aktivitasnya, keamanannya, mekanisme kerjanya, farmakokinetik, farmakodinamik, atau sebisa mungkin obat yang kita berikan seandainya perlu kombinasi tidak ada interaksi, yaitu ideal ya. Kemudian komorbiditas dan kosnya ya. Kemudian spektrum aktivitinya di sini kita tahu obat epilepsi dibagi menjadi dua spektrum, yaitu spektrum narrow spectrum dan broad spectrum. Ya. Nah, narrow spectrum di sini lebih efektif dikatakan dari beberapa jurnal, dari penelitian, narrow spectrum itu lebih efektif untuk sindrom-sindrom tertentu. Atau juga pada tipe-tipe bangkitan tertentu, khususnya untuk bangkitan vokal dibandingkan bangkitan general. Bukan berarti yang narrow spectrum tidak bermanfaat untuk general, tidak. Tergantung tadi kembali sangat individual. Ya, kemudian broad spectrum, biasanya kalau kita menghadapi seorang pasien, kita tidak tahu apakah ini bangkitan diawali dari onset vokal, atau memang general, atau idiopatik, atau simptomatik, biasanya kita untuk amannya, kita memilih broad spectrum ya, yang memang bisa mengatasi baik vokal maupun general.
ya. Dan ini adalah kalau kita memisahkan penggunaan broad spectrum dengan narrow spectrum berdasarkan tipe bangkitan. Ini broad spectrum, efektif dan kemungkinan efektif tadi untuk seluruh tipe bangkitan. Di sini termasuk valproate, ranitidine, benzodiazepine, topiramat, sonisamid, levetiracetam, dan felbamat. Ini adalah bentuk dari beberapa jenis dari broad spectrum. Demikian juga untuk phenobarbital dan primidon, akan tetapi waspada sebaiknya tidak diberikan untuk pasien dengan sindrom Upsang. Ya. Untuk yang narrow spectrum, di sini efektif terutama terhadap vokal dan general tonic-clonic seizure. Kita tahu general tonic-clonic seizure adalah salah satu bentuk bangkitan dari bangkitan umum, bangkitan general. Dan bukan satu-satunya bangkitan umum itu general tonic-clonic seizure, karena ada myoclonic, ada atonic, ada tonic, ada absan. Ya. Nah, yang absan itu adalah etosuximid. Akan tetapi kita tahu di Indonesia belum ada etosuximid. Sehingga mungkin pengalaman sejawat semua, ya, bangkitan absan sering kita pilihkan ke salah satu dari broad spectrum, yaitu asam valproate, ya, untuk absan. Ini adalah kalau dibagi lagi berdasarkan tipe bangkitan, narrow spectrum, ini untuk hanya untuk vokal, biasanya karbamazepin, oxcarbazepin, gabapentin, pregabalin, ya, yang ada di Indonesia, karena tiagabin dan pregabalin ini tidak beredar. Dan untuk yang general epilepsi, untuk absan, etosuximid sebetulnya, level A, kelas 1, tapi kan tidak ada. Kembali kita bisa memilih ke yang asam valproate. Nah, untuk yang broad spectrum di sini, levetiracetam, lamotrigine, denosumab, valproate, topiramat, dan seterusnya. Dan sekarang ada juga mungkin yang keluar baru, ya, perampanel. Sedangkan untuk yang kita nggak tahu spektrumnya luas atau ini, ya, adalah racosamide. Ini rufinamid sekarang sudah keluar, ya. Kita bersyukur untuk sindrom Lennox-Gastaut syndrome, rufinamid sudah keluar, ya, kita bisa memanfaatkan itu. Sedangkan ini adalah guideline yang mungkin bisa kita gunakan, saya cukup update berdasarkan tipe bangkitan, tapi kita milih tidak usah memperhatikan spektrumnya, tapi kita menggunakan first line, second line, atau bisa digunakan sebagai adjunctive. Ya. First line untuk vokal, kita tahu karbamazepin, oxcarbazepin, lamotrigine, dan general tonic-clonic, valproate, lamotrigine. Absan tadi, etosuximid yang pertama, tapi yang selanjutnya adalah valproate. Myoclonic bisa valproate, atonic-tonic bisa valproate. Ya, memang dia broad spectrum. Kemudian second line-nya, kita bisa lihat ini levetiracetam, valproate, lamotrigine, levetiracetam, topiramat untuk myoclonic. Ya. Myoclonic memang baik untuk levetiracetam atau topiramat. Sedangkan yang atonic atau tonic, kita gunakan lamotrigine. Dan untuk adjunctive, kita lebih banyak. Tampaknya ini yang terbaru lebih banyak memungkinkan kita bisa memilih beragam obat. Ini saya ambil dari klinikal neurologi tahun 2020. Jadi mungkin lebih lega kita bisa memilih, memang responnya sangat individual. Ya, kalau kita lihat salah satu contoh saja, kita mengambil satu sindrom epilepsi. Tadi kan berdasar setidaknya tipe epilepsi, tipe bangkitan. Sekarang sindrom epilepsinya, contohnya juvenile myoclonic epilepsy. Kenapa saya ajukan ini? Karena juvenile myoclonic epilepsy ini salah satu jenis sindrom epilepsi yang tanda petik sulit dikendalikan, termasuk bahkan intractable epilepsy, jadi epilepsi yang resisten dengan obat, ya, karena dia ada satu perjalanan dari proses penyakitnya sendiri. Biasanya diawali dengan anak-anak dengan absan, ya, syukur-syukur dia bisa pulih, bisa sembuh. Tapi hati-hati, kalau menjelang remaja, dia berubah bentuk bangkitannya, tadinya hanya bengong seperti persis absan. Yang dok bengong, tapi tiba-tiba dia kok jadi seperti kejang, ya, dok. Nah, bahkan kejangnya mungkin diperlukan dalam jadi general tonic-clonic seizure. Atau ibunya menceritakan megang apa, dia terlepas, dok, seperti kaget-kaget gitu. Nah, ini satu sindrom, ya, berdasarkan perjalanan penyakit masuk dalam kriteria juvenile myoclonic epilepsy. Nah, kita lihat, kita mengobatinya pada saat kita mendapatkan dia bangkitan absan, tentunya kita tahu yang ada di Indonesia kita bisa memilih valproate. Atau
kita bisa memilih kalau dia tidak bisa menggunakan atau tidak aman, tidak tolerabilitas terhadap valproat, kita bisa alternatif lagi lain dengan lamotrigin, ya, dan seterusnya seperti itu. Dan selanjutnya, kalau memang kita tidak jelas diagnosisnya, kita tidak buat, hanya biasanya ya ada kejang, dok, kejangnya pelojotan gitu aja, ya sudahlah. Kalau kita tidak ada waktu untuk mengorek ya jangka panjang, karena tidak semua pasien epilepsi mau terbuka ya. Pasien epilepsi itu kadang-kadang harus dokternya yang aktif, harus dokter yang mau mengorek sampai sedetil, karena dokter perlu ini masuk sindrom kah atau tipe bangkitannya apa untuk menentukan terapi yang tepat. Tapi kadang-kadang kita tidak mudah mendapatkan penjelasan baik dari keluarga, dari pasien, cenderung malah sedikit menutupi. Kita tahu ya, stigma mungkin masih berpengaruh mau tidak mau sampai saat ini pun stigma epilepsi ya masih cukup ada lah di masyarakat kita, sehingga ya sudah kita pilih salah satu broad spectrum yang kita tahu tadi. Nah, ini perlu perhatian juga, ada beberapa obat anti epilepsi yang bisa menambah ya mengagravated bangkitan daripada sindrom-sindrom tertentu. Misalnya yang tadi kita sampaikan, karbamazepin, oxcarbazepin, phenytoin yang biasa digunakan untuk focal epilepsi, dia akan memperburuk kalau diberikan untuk yang umum, khususnya yang myoclonic dan absent, ya, pada idiopatik general epilepsi maupun pada simptomatik general epilepsi. Sebaliknya, gabapentin mungkin hati-hati kalau kita memberikan pada pasien epilepsi sindrom dengan adanya bentuk tipe bangkitan yang myoclonus. Begitu juga fenobarbital jangan diberikan pada yang bangkitan absen, ya. Lamotrigin juga khusus pada anak-anak, ya. Kan sekarang lamotrigin banyak digunakan untuk anak-anak, ternyata hati-hati juga, tidak semua tentu saja, tapi ada hati-hati untuk pasien dengan anak-anak khususnya pada Dravet syndrome. Kemudian benzodiazepin juga pada tonik maupun pada tonik status epilepsi pada lennox-gastaut khusus ya, lennox-gastaut di sini ya. Bagaimana dengan safety dan tolerability? Di sini memang tentu saja kita harus bagaimana memilih obat untuk menghindari efek samping ya. Setidaknya kita memperhatikan keamanan tolerabilitas yang bisa diterima oleh pasien ya. Karena tadi epilepsi itu kan penyakit kronis. Jadi keamanan dan tolerabilitas mungkin buat kita nomor satu kita pilih untuk pasiennya. Tetapi coba pengalaman kita pribadi rasanya tidak ada pasien epilepsi dengan terapi yang kita berikan tidak pernah mengeluh ya. Kadang-kadang ada saja keluhan. Mungkin keluhan ini kita pikirkan kembali. Apakah keluhan ini karena obat yang kita berikan atau ada faktor lain yang menimbulkan keluhan pada pasien ini? Apakah perlu diatasi ya, atau memang itu bukan tidak ada hubungannya dengan obat-obat yang kita berikan? Ya, sekarang kita bicara dengan pasien, karakteristik pasien. Jadi bagaimana kita bisa mengoptimalkan pemberian obat anti epilepsi terhadap pasien-pasien tertentu, ya. Mungkin sedikit saja, sebenarnya banyak sekali, tapi ini pun secara singkat, ya. Yang pertama adalah komorbiditas kita berikan di sini, ya, komorbiditas di sini. Jadi pemahaman secara umum efek samping obat, bagaimana pemberiannya, ya. Terus bagaimana metabolisme obat tersebut, ya, itu sebetulnya merupakan kejelian kita untuk bisa memilih obat, ya. Sedapat mungkin, kalau ini secara ini aja ya, saya ambil contoh saja karena begitu banyak bahan-bahan dari begitu obat-obat anti epilepsi, mungkin sebaiknya sepanjang itu bisa dihindari, hindarilah pemberian topiramat dan zonisamid pada mereka yang mempunyai kelainan batu ginjal ya, atau kelainan ginjal mungkin sebaiknya dihindari topiramat dan zonisamid. Ini contoh-contoh saja yang berkaitan dengan komorbiditas ya, untuk secara sederhana. Begitu juga kalau kita menggunakan phenytoin, karbamazepin ya, hati-hati kalau memang dia mempunyai gangguan hantaran jantung seperti itu ya. Atau hindari juga ya sedapat mungkin penggunaan derivat benzodiazepin misalnya fenobarbital, perampamel, levetiracetam pada mereka yang
orangnya tuh memang cenderung punya gangguan kepribadian. Apakah dia kecenderungan untuk agresif atau irritable, itu mungkin menjadi perhatian. Bukan kontraindikasi, tapi kehati-hatian kita. Ya. Di sini, topiramat dan benzodiazepin, ada satu keuntungan, ada keuntungan. Jadi pasien, kita melihat secara individu pasien kita. Ada pasien epilepsi, kebetulan pasiennya baru, ya baru mengeluhkan ke kita, baru pertama kali hadir datang. Kemudian dia orangnya gemuk misalnya. Orangnya gemuk, dan kita lihat bentuk bangkitannya, kita cocokkan dengan sindrom tertentu. Kayaknya mungkin pas sekali kalau kita mau memilih pemberian topiramat atau zonisamid. Karena topiramat zonisamid ini dapat menekan appetizer, jadi bisa mengurangi berat badan kalau kita mau memanfaatkan itu. Tapi tentu saja bukan hanya itu ya, tapi kalau kita mau lihat komorbiditas seseorang, termasuk orang yang pasien epilepsi dengan obesitas sekali ya, mungkin kalau memang kita mungkin bisa komunikasi dengan pasiennya ya, mungkin pasiennya juga senang kali ya kalau memang dia sudah berusaha dia tidak berhasil, mungkin kita bisa pilihkan salah satu atau obat-obat ini. Kemudian juga keuntungan lain dari obat-obat sedasi ya, yang punya efek sedasi dari obat epilepsi seperti fenobarbital, benzodiazepin, mungkin bermanfaat juga pada pasien-pasien epilepsi yang kadang-kadang punya komorbiditas insomnia. Kita sering menemukan pasien epilepsi yang sulit tidur. Mungkin tidak ada salahnya kita kombinasikan obat, atau kalau memang dia sesuai dengan obat yang kita berikan, yaitu yang memberikan efek sedasi, fenobarbital dan benzodiazepin yang lain. Ya. Begitu juga ada beberapa keuntungan tadi sudah disampaikan oleh Dr. Anggoro, ini salah satunya ya. Beberapa obat anti epilepsi yang juga umum diberikan pada pasien epilepsi yang memang mempunyai komorbid misalnya migrain. Kita bisa pilihkan asam valproat dan topiramat, dan ini tadi neuropathic pain, kita bisa berikan gabapentin, pregabalin dan carbamazepin. Ini semua Mercy punya ya. Ya. Sekarang bagaimana dengan usia dan seks? Usia di sini kita tahu valproat adalah memberi efek toksik pada liver, khususnya kalau kita berikan pada anak-anak yang kurang dari 2 tahun. Begitu juga penitoin ya, mungkin perlu pertimbangan ya. Kalau kita menghadapi seorang pasien dan kebetulan kita masih bisa memilih untuk, karena dia diagnosisnya awal, pertama kali datang pada kita, dia misalnya seorang masih anak-anak dan wanita muda, cantik mungkin ya. Kita melihat dia cukup merawat wajah dengan teliti ya, dari dandanannya, dari performanya, mungkin kita hati-hati jangan berobat dengan kita tadinya mulus tiba-tiba muncul akne, hirsutisme, ada gam hipertrofi ya, kita tahu ini adalah efek samping dari penitoin, atau muka menjadi kasar, sehingga menjadi satu pertimbangan. Kalau sepanjang kita masih bisa mempertimbangkan dan belum kita masih punya pilihan ya. Dan sebaliknya, kalau kita usianya elderly, mungkin kita bisa memilihkan lamotrigin, gabapentin, atau carbamazepin. Ya, itu lebih aman mungkin untuk usia lanjut. Bagaimana dengan seks? Kembali, valproat nih tidak dapat dipungkiri lagi. Dia mempunyai efek teratogenik, ya. Khususnya kalau kita mendapatkan seorang wanita pada childbearing age, ya. Jadi hati-hati mungkin. Terus carbamazepin, panitoin, fenobarbital, oxcarbazepin. Itu juga, atau topiramat kalau dosisnya di atas 200, ini adalah semua enzyme inducing ya, anti epilepsi. Dia akan meningkatkan metabolisme dari oral kontrasepsi. Sehingga hati-hati kalau pasien tersebut menggunakan kontrasepsi oral dengan memberikan enzyme inducing obat anti epilepsi, hati-hati jangan-jangan nanti efek dari oral anti epilepsi oral kontrasepsinya tidak kurang bekerja, sehingga nanti ada kehamilan yang tidak direncanakan terjadi yang tanpa kita sadari, itu adalah akibat dari kombinasi dari obat yang kita berikan, mungkin perlu juga diwaspadai ya. Sekarang elderly, bagaimana elderly? Tentu saja sejalan dengan usia ada satu perubahan-perubahan fisiologis yang akan berdampak terhadap tolerabilitas dari obat-obat antiepilepsi. Di sini termasuk orang usia lanjut tentu saja fungsi renalnya berkurang, toksi dari gastrointestinal ya. Kita tahu obat banyak di metabolisme di hepar ya, khususnya pada obat-obat yang inducing hepar ya. Jadi di sini
harus kita pahami bagaimana seorang elderly lebih sensitif, maksudnya seperti itu. Ya, jadi hindarilah obat-obat anti epilepsi yang mempunyai pengaruh sedasi, dizziness atau ataksia pada usia lanjut karena cenderung untuk bisa menimbulkan gangguan keseimbangan, ataksia dan akan jatuh tentunya kasihan ya. Begitu juga ada obat-obat anti epilepsi yang bisa menimbulkan hiponatremi. Kita tahu pasien usia lanjut juga tanpa disadari mungkin ada gangguan dari metabolisme sehingga khususnya di sini oxcarbazepine dan carbamazepine. Bukan dilarang tapi harus dilakukan monitoring ya, dimonitoring elektrolit secara berkala seandainya elderly tersebut menggunakan obat-obat oxcarbazepine atau carbamazepine ya. Begitu juga pada usia lanjut sering mengeluh gatal-gatal, risiko untuk meningkat terjadi pleuritik itu juga dihindari. Contohnya penggunaan yang sering menimbulkan RAS yaitu pada lamotrigine, carbamazepine dan pantoprazol. Sekarang bagaimana untuk wanita? Ya, kita tahu juga selain usia lanjut, wanita juga mempunyai pengaruh hormonal ya yang kaitannya berinteraksi dengan obat-obat tertentu. Di sini hepatik P400 enzyme inducer, obat anti epilepsi yang inducer enzimatik P450 ini termasuk pantoprazol, carbamazepine ya, oxcarbazepine dan sebagainya tadi saya sudah sampaikan akan meningkatkan clearance dari obat-obat oral kontrasepsi sehingga yang ditakutkan tadi sudah saya sampaikan ternyata di sini ya adanya tiba-tiba muncul suatu kehamilan yang tidak direncanakan dia enggak sadar mungkin bahwa disangka obat oral kontrasepsinya yang gagal padahal mungkin pengaruhnya menurun karena ada kombinasi dari pemberian dari kita dari yang berpengaruh terhadap menurunnya efek dari oral kontrasepsi. Begitu juga teratogenik tadi sudah ya asam valproat di sini meskipun bukan hanya satu-satunya teratogenik pantoin fenobarbital juga mungkin ada beberapa pasien mempunyai resiko juga dari trial dikatakan pantoin fenobarbital juga mempunyai resiko yang cukup tinggi sedangkan yang rendah cukup aman dalam arti cukup aman lamotrigine dan carbamazepine ini cukup aman untuk pilihan wanita yang mau hamil atau baru menikah ya kita bisa memilih pilihlah yang aman ya jadi di sini harus secara hati-hati ya akan tetapi seandainya kita dihadapkan pada pasien yang sudah mengkonsumsi obat-obat katakanlah valproat ya kita tidak boleh denial terhadap pengobatan tersebut ya nggak apa-apa kita sampaikan kemungkinan-kemungkinan karena pasien tersebut sudah cocok sudah terkontrol dengan obat yang kita berikan walaupun tanda petik itu mempunyai kans untuk teratogenik akan tetapi sepanjang yang kita katakanlah pengalaman praktek kita sendiri sangat kecil kemungkinan seperti itu. Jadi lanjutkan saja ya, lanjutkan saja tapi kita sudah diskusi secara mendalam jadi sebaiknya kalau memang bisa direncanakan untuk bisa menunda maka kita menggunakan dulu alat kontrasepsi atau menggunakan IUD dulu untuk planning ke depan seandainya itu masih bisa kita planning untuk pregnansi khususnya pada pasien usia subur atau orang yang baru menikah. Ya. Ini adalah lebih ke arah gangguan pada ini dari kehamilan ya. FDA pregnancy itu membandingkan hanya 2C dan D kelasnya. Kalau kita melihat D ini hanya pada yang first line ini ya. Jadi D itu lebih besar kemungkinan terjadi malformasinya, walaupun besarnya juga enggak dari pengalaman kok tidak banyak ya saya menemukan, meskipun ada beberapa. Kalau kita lihat yang D ini adalah semua yang first line, yang valproat, pantoin, fenobarbital ya. Jadi kita harus hati-hati untuk menggunakan first line drug yang fenobarbital, pantoin, valproat pada wanita hamil kalau itu bisa direncanakan sebelumnya ya. Ini bagaimana kita bisa meminimalkan efek samping apapun yang kita tahu, yaitu kita sudah paham bahwa sebaiknya kita menggunakan dengan cara titrasi. Slow titrasi, gunakanlah obat yang paling rendah yang efektif, dosis terendah yang efektif. Kalau memang bisa, gunakan monoterapi, jangan membatasi untuk politerapi.
Kalau kita memberikan obat dan kita butuh untuk kombinasi, kita perhatikan interaksi obat di antara satu dengan yang lainnya. Ya, kita tahu beberapa obat, contohnya ya, karbamazepin ini kan kita tahu ya memberikan resiko khususnya pada ras-ras tertentu yang mempunyai gen HLA-B 1502 itu sangat berkaitan dengan Stevens-Johnson syndrome, ya. Atau obat-obat lain yang inducer enzim enzim inducer anti-epilepsi drug ini bisa menimbulkan resiko untuk osteopenia atau osteoporosis, ya. Kemudian efek samping ini efek samping mayor ya dari obat-obat anti epilepsi mungkin ini bisa dibaca di sini ya, misalnya ini verbama tidak ada, lamotrigin juga skin rash ya, topiramat tadi ginjal ya, oscarbazepin juga, perampamel agresif ya, pregabalin, amiodin, levetiracetam ini tidak terlihat ya. Jadi ini obat-obat baru, ini obat-obat baru yang kita bisa lihat. Obat-obat. Jadi tidak dari obat lama saja, obat baru pun sebetulnya kalau kita mau secara individu kita mau telusur ya kita harus memperhatikan ya. Bagaimana kita mengoptimalkan obat ya. Jadi sebetulnya seandainya kita sudah mengobati seorang pasien epilepsi, akan tetapi kemudian dia datang kepada kita, kok timbul bangkitan yang cukup sering ya dok, kenapa ya? Jadi sebetulnya kita jangan menyalahkan obatnya nggak cocok, ya belum tentu. Mungkin kita perlu memperhatikan apakah pasien tersebut sudah komplain, ya. Ternyata dari suatu penelitian ya yang disampaikan di sini ketidakpatuhan ya diperkirakan cukup tinggi dari 29-70%. Tentu saja konsekuensinya dia akan terjadi bangkitan ya. Dan untuk pasien ini juga penelitian lain, pasien epilepsi yang tiba-tiba akut masuk UGD ke rumah sakit karena bangkitan. Setelah ditelusur ya padahal dia sudah memeriksa kadar obat dalam darah. Ternyata ketahuan ada 39% itu penyebabnya adalah ketidakpatuhan. Ya. Jadi di sini penting sekali, ya, khususnya pada pasien-pasien yang mendapatkan terapi sederhana, katakanlah obat-obat yang biasa digunakan secara reguler. Ternyata penelitian lain mengatakan 44%. Ya, jadi cukup tinggi ya, sehingga mungkin perlu informasi tambahan dari kita, selalu mengingatkan, seandainya dia kontrol, ingatkan terus ya, bahwa keteraturan, ketaatan. Ya. Kalau memang diperlukan, ya susah mungkin perlu kita pilih untuk memeriksa kadar obat dalam darah. Ya, kalau memang diperlukan. Ini adalah salah satu dari studi yang ketemu bahwa menemukan bahwa faktor yang umum sekali untuk ketidaktaatan adalah lupa, memang lupa atau sibuk, ya sibuk, pasiennya sangat sibuk sekali dengan padat pekerjaan yang banyak ya sehingga dia lupa. Nah, ini memang sangat berkorelasi ya. Nah, ini juga ternyata pilihan obat yang bijaksana, kalau memang bisa pilihlah obat sehari sekali. Tapi kan tergantung dari half-life dari obat yang kita berikan ya. Nah, ini bagaimana titrasi? Titrasi kita tahu prinsip titrasi adalah slow titrasi ya, lebih baik tentu saja dibandingkan kalau dengan titrasi yang tentu saja asalnya slow ya, kita mengenai sampingnya kecil ya, mungkin diperlukan alasan keamanan ya. Ya, sini nggak jalan. Oh, ini. Mohon maaf nih, saya pakai tadi ada gangguan sehingga agak tadi laptopnya. Kalau sekarang kita tahu kita memilih obat untuk membuka buah, katakanlah kita punya obat yang half life-nya panjang dibandingkan dengan half life-nya pendek ya, tapi penggunaannya dirubah karena kepraktisan pasien ya. Jadi obat yang seharusnya half life-nya pendek kan harusnya divided dose. Ya.
Akan tetapi kalau kita berikan atau kita salah atau pasiennya merubah sendiri dengan divided dose, jadi dibagi dua kali, ya, maka ada satu fase di mana padahal dia kan half-life-nya pendek, dia melebihi satu therapeutic range, ya. Di sini akan ditakutkan terjadi toksisitas. Sebaliknya, pada suatu saat karena dia half-life-nya pendek, tapi dia menggunakan hanya dua kali, dia ada pada satu titik nadir yang paling rendah, sehingga akan terjadi suatu breakthrough. Jadi bangkitan itu akan muncul. Ya. Nah, ini mungkin kita harus paham betul. Obat yang diberikan itu adalah ini empat kali misalnya half-life-nya pendek, maaf laptopnya terganggu, maaf. Jadi dia kalau dia mempunyai short jangka pendek, half-life-nya pendek, maka dia akan stabil. Di sini kita lihat stabil, ya, stabil, dia akan pada steady state, rentang steady state yang bagus sekali. Jadi kita harus tahu betul half-life dari obat itu gimana, ya. Sebaliknya, sekarang kita tahu banyak obat yang slow release formulasi, ya. Nah, jadi di sini diharapkan dengan kita memberikan slow release di samping praktis, katakanlah, ya. Jadi pasien hanya minum sehari sekali. Dan bagaimana metabolismenya? Metabolisme dia akan terus stabil, kadar rentang obatnya ada dalam satu rentang konsentrasi, level konsentrasi obat yang stabil. Padahal kadang-kadang kita memberikan katakanlah yang ER, bukannya single dose, tapi kita berikan dua kali sekali. Dua hari, dibagi. Nah, maka yang ditakutkan, dia akan mendapatkan suatu dosis yang toksik, akan tetapi suatu saat dia akan mendapatkan kadar yang jauh di bawah range terapeutik. Nah, itu gunanya kalau kita paham kapan kita memberikan obat dengan half-life yang pendek, half-life yang panjang, atau harus dengan slow release. Nah, ini adalah penggunaan dari therapeutic range. Tutupan maksudnya ini drug bisa nggak ngelangin ininya, ya, ini nah ini therapeutic range. Yang dimaksud dengan therapeutic range adalah konsentrasi plasma yang sangat respon, yang sangat direspon terhadap pasien. Jadi yang dimaksud dengan therapeutic range tadi, jadi ada dalam satu kolom tadi yang stabil, yang memang itu sangat direspon oleh pasien. Ya. Sedangkan pemilihan terapeutik harus berdasarkan terutama, jadi maaf nih, digeser aja. Jadi kita sebagai dokter. Jadi kita sebagai dokter di sini sebetulnya jangan terpancang dengan harus kita memonitor kadar obat. Tapi yang penting utamanya adalah evaluasi langsung dari respon kliniknya. Jadi kita harus mempunyai evaluasi langsung terhadap respon klinik dari pasien kita. Ya. Jadi kalau memang apalagi tidak semua obat mudah di monitoring kan di Indonesia lagi, ya, belum mahalnya. Jadi itu hanya kalau perlu saja. Jadi yang penting adalah kita mengikuti secara klinisnya. Jadi murni semata-mata obat anti epilepsi adalah dioptimalkan berdasarkan klinis. Jadi kapan kita mengevaluasi kadar obat dalam darah, tentu saja untuk meminimalisasi kesulitan-kesulitan penyesuaian dosis. Pada orang tertentu kadang-kadang sudah politerapi, masih susah sekali. Mungkin ada satu obat yang kita berikan yang harus kita adjustment dosisnya, yaitu dengan monitoring kadar
obat ya, atau ada kondisi-kondisi lain yang ada gangguan fisiologis maupun patologis untuk memastikan juga adakah diagnosis diferensial dari toksisitas dari obat. Atau memang ya, memang ini mungkin kita membuktikan orangnya mungkin ingin bukti bahwa dia tuh, saya tuh sudah taat, tapi dibuktikan dengan compliance-nya mungkin juga. Atau pada pasien-pasien yang kritis, di mana klinis toksisitas tidak dapat dievaluasi. Ya. Kemudian secara individual tentu saja kita ingin tahu. Kemudian bagaimana dengan challenge dari obat kombinasi. Kalau memang harus kita memberikan kombinasi, janganlah kita menggabungkan obat yang memberikan lebih tidak dapat ditoleransi. Contohnya fenobarbital dengan valproat di sini akan memberikan efek sedasi dan penambahan berat badan. Fenitoin dengan carbamazepin kita tahu mereka bekerja sama ya dengan kerja yang mekanisme yang sama, tentu saja akan terjadi suatu adiksi, kemungkinan adiksi yang efek samping menimbulkan dizziness dan diplopi yang sangat umum. Valproat dengan lamotrigine ini juga perlu penyesuaian kadar dari salah satu karena di sini lamotrigine akan meningkatkan karena valproat akan meningkatkan kadar lamotrigine sehingga ditakutkan akan efek samping dari lamotrigine. Begitu juga obat-obat yang menginduksi enzim ya perlu diperhatikan karena dia akan membutuhkan dosis yang lebih tinggi dari obat yang ditambahkan karena kan akan meningkatkan clearance-nya. Sebagai konklusi di sini, maka penanganan pasien epilepsi yang efektif akan membutuhkan pendekatan yang holistik ya, tentunya pemahaman terhadap individual sangat diperlukan. Kita harus tahu persis pasien kita secara individu dengan berbagai aspek yang tadi sudah kami sampaikan. Obat-obat anti epilepsi ya, tentu saja kita harus yakin bukan hanya sekedar efikasinya saja tapi secara keseluruhan bagaimana dampak dari obat epilepsi itu terhadap kesehatan penderita kita, kesehatan pasien kita khususnya dapat mengoptimalkan kualitas hidup pasien tersebut ya. Di sini adalah karena pemilihan yang objektif obat epilepsi harus mengontrol terutama adalah mengontrol bangkitan ya dalam jangka panjang sehingga di sini harus ya, penggunaan obat anti epilepsi yang ideal ya adalah utama dan terutama tentu saja dengan berbagai permasalahan yang kita hadapi ya. Kita harus menghasilkan suatu efikasi yang berkelanjutan yang dapat ditoleransi oleh pasien tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf tadi ada problem. Ini saya sudah di kantor sudah dibantu nih. Ternyata masih ada problem dari laptop saya. Itu kesalahan dari saya dan untuk itu saya mohon maaf dan terima kasih dokter sudah memberikan waktu lebih untuk saya. Ya saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter Poppy. Ya. Terima kasih. Terima kasih dokter Endang atas pemaparannya yang sangat detail. Bapak Ibu sekalian, teman-teman sejawat sekalian, berikutnya kita akan lanjut dengan diskusi. Saya sudah melihat beberapa pertanyaan di kolom Q&A dan ada juga yang raise hand. Saya akan mungkin akan bergantian menanyakan ya. Yang pertama saya melihat ada Dr. Zulfitri raise hand. Zulfitri bisa langsung menanyakan dengan kamera yang dinyalakan, Dok. Karena saya lihat sudah raise hand dari awal. Apakah ada Dr. Zulfitri? Oke, kalau belum ada, saya akan membacakan yang ada di kolom Q&A dari Dr. Dewi Asmara. Selamat pagi, dokter. Untuk postherpetic neuralgia, lebih bagus mana, gabapentin atau pregabalin mungkin maksudnya ya? Terima kasih, dokter. Ini ditujukan untuk Dr. Tri Anggoro. Silakan, Dr. Tri Anggoro. Mungkin belum di unmute dok, suaranya belum keluar. Ya. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau ditanyakan mana yang lebih bagus, pregabalin
atau gala penting untuk kooperatif neuralgia. Sebenarnya kalau melihat pertasusnya kooperatif neuralgia itu, lini pertama pilihan obatnya adalah golongan carbamazepin. Sedangkan kalau mungkin ada masalah dengan penggunaan carbamazepin, mungkin kalau di antara keduanya, lagi-lagi kembali melihat kondisi pasien, apakah usianya, apakah ada gangguan organnya. Karena kalau untuk mengurangi nyerinya yang lebih tinggi, lebih efektif di antara pregabalin dan gabapentin, maka gabapentin hanya lebih baik, tapi konsekuensinya yang kurang nyaman, jadi dizziness. Sedangkan kalau pregabalin, dia juga cukup efektif mengurangi nyeri, tapi apabila nyerinya masih ada sedikit yang mengganggu, mungkin bisa dikombinasi dengan preparat yang lainnya. Seperti tadi dicantumkan beberapa contoh, misalnya kombinasi, bisa saja dikombinasi dengan baik itu golongan tricyclic antidepresan, opioid, atau duloxetine lainnya. Jadi ini lebih ke, kalau memang opsinya itu, jadi gabapentin, pregabalin, untuk pasien neuralgia. Tapi kalau pilihan pertama, carbamazepin lebih baik. Ya, terima kasih Dr. Trianggoro. Mungkin itu Dr. Dewi Asmara jawabannya. Jadi sebetulnya untuk herpetik postherpetik neuralgia utamanya sebetulnya carbamazepin, tapi bisa juga gabapentin dan pregabalin, walaupun lebih baik di carbamazepin. Pertanyaan kedua, dokter, ini kalau saya lihat yang raise hand ada masih ada dari Dr. Laura Panca Susila Tambunan. Dr. Laura, kalau memang mau bertanya secara langsung, saya minta tolong cam-nya dinyalakan. Dr. Laura, ada? Soalnya raise hand. Oke. Kalau belum, saya akan lanjutkan pertanyaan dari kolom Q&A dari Dr. Maria Christine. Untuk Dr. Endang, bagaimana proses mengganti OAE pertama dengan OAE lainnya jika dengan OAE pertama pasien merasa tidak nyaman dengan efek sampingnya? Misalnya, pasien dalam setahun terakhir berat badannya meningkat hampir 15 kg dengan asam valproat, padahal sudah diet dengan dan aktivitas fisik. Terima kasih, dokter. Silakan, dok. Terima kasih, dokter. Siapa Maria Christina ya? Ya. Ya, mungkin kita harus melihat, saya nggak jelas apakah obat yang diberikan sampai saat ini sudah bisa mengontrol serangannya atau tidak. Ya, kalau memang obat itu sudah mengontrol dengan baik dan mencapai suatu tahapan sampai bisa kita mulai tapering off, ya mau tidak mau sayang kalau kita harus mengganti. Ya, diteruskan dulu. Katakanlah dia sudah dengan obat yang menimbulkan efek obesitas tadi sudah 2 tahun bebas serangan. Ya. Sebaiknya ya sudah dilanjutkan dulu. Ya, daripada kita harus mengganti dari step awal. Karena cara pergantian tadi adalah dengan menurunkan obat yang pertama, ya. Kemudian masuk obat yang kedua. Ya. Itu berarti kan ada satu steady state range terapeutik dari yang membuat obesitas ini menjadi berubah. Belum lagi kalau kita memasukkan obat yang berinteraksi, ya, menurunkan salah satu konsentrasi obat dari kedua tadi. Jadi saran saya, kita lihat apakah sudah terkontrol sampai mendekati batas untuk bisa di tapering off. Kalau itu sudah tercapai, maka boleh kita pertahankan obat itu, ya, dengan catatan kita edukasi. Ya, dia sudah diet. Apakah kita mengurangi berat badan hanya sekedar dengan diet? Saya rasa juga ada cara lain, ya, Dr. Koping, misalnya olahraga, ya. Terus dietnya juga mungkin diet apa dulu, ya. Kalau dietnya ngemil-ngemil juga masih bisa potensi, ya. Dietnya saya sedikit, Dok. Udah saya diet sedikit, tapi yang dikemil tuh apa dulu, fast food.
junk food ya, sama aja gitu. Jadi itu yang kedua, kita punya pilihan. Seandainya memang obat itu baru kita mulai, ya, baru kita mulai, mungkin ini kesempatan untuk kita merubah. Ya, kita merubah. Pertama, tentu saja kita pilihan tadi berdasarkan apakah dia sindrom, apakah tipe bangkitan. Ya, kalau kita nggak tahu, kita pilih obat alternatif lain yang broad spectrum untuk menggantikan yang, kalau nggak salah tadi kan valproat ya, Dr. Poppy. Valproat itu adalah broad spectrum. Kita gantikan lagi dengan broad spectrum. Dengan catatan sudah sesuai dengan tipe bangkitan atau sindrom tertentu ya. Nah, ini kesempatan memang kita mulai lagi karena memang obat itu baru kita mulai. Tapi kok belum sudah menimbulkan weight gain ya, jadi gemuk ya, atau jadi efek samping yang sama, efek samping yang banyak yang enggak bisa ditoleransi, yang tidak safety dan tidak tolerability, kita kesempatan menggantikan. Caranya bagaimana? Kalau itu memang baru ya, kita bisa langsung memasukkan obat. Kalau tunggal sebetulnya kita bisa langsung memasukkan, planning kita adalah monoterapi sekuensial. Jadi monoterapi berikutnya, jangan langsung kombinasi. Tapi kan kita nggak bisa memutus valproat tadi. Kita harus tetap titrasi. Jadi ada satu masa di mana dia pasti dua macam obat ya, Dok. Nah, ini pandai-pandainya kita ya, memilih bagaimana interaksi yang kita hindari. Kita pilih yang pertama adalah tentu saja menggantikan broad spectrum, ya kita pilih broad spectrum. Apa pilihannya? Tadi mungkin kita bisa lamotrigine, kita bisa zonisamide yang mengurangi efek samping appetizer tadi ya, bisa menekan appetizer. Mungkin seperti itu. Kita melihat ya jangka waktunya tadi. Ya, terima kasih Dr. Endang. Demikian dari jawaban Dr. Endang untuk Dr. Maria. Berikutnya dari Dr. Gerald Juswanto. Selamat pagi dokter, izin menanyakan untuk Dr. Trianggoro. Pada kasus neuropathic pain pada cervicogenic disease, dizziness atau cervical vertigo, di mana saat menggunakan gabapentin atau pregabalin, terkadang efek sampingnya memberatkan vertigonya. Tapi bila dikurangi gabapentin atau pregabalinnya, nyeri neuropathicnya bertambah. Mohon pencerahan sesuai pengalaman dokter. Terima kasih. Silakan Dr. Trianggoro. Oh, terima kasih Dr. Poppy. Terima kasih Dr. Gerard. Jadi terkait dengan cervicogenic disease ya, itu yang pertama lagi-lagi bahwa gabapentin ini dia akan membantu mengurangi gejala. Tapi perlu juga dicari telaah lagi penyebab secara mendetail tentunya apa yang bisa menyebabkan keluhan dari si pasien. Kalau dikatakan misalnya nyeri neuropatiknya bertambah, nah ini yang harus ditanyakan, neuropatik yang seperti apa ya? Misalnya katakanlah mungkin apakah jadi radikulopati, apakah mungkin jadi semacam keluhan alodinianya atau disestesianya yang nggak nyaman, ini yang harus dicari lagi. Ketika dia berbicara radikulopati, kita harus melakukan imaging dengan MRI leher. Kalau misalnya nyeri neuropatiknya seperti mirip sentral, tapi mungkin sudah disinggung ketika ada gangguan misalnya iskemik ataupun gangguan vaskulitasi sekitar daerah bulbar pun juga bisa memunculkan satu sindroma demikian. Atau mungkin riwayat trauma, mungkin seperti whiplash injury yang entah mungkin sudah berapa lamanya. Karena kadang pernah terjadi penderita dengan whiplash 10 tahun yang lalu, ternyata gejalanya muncul sekarang, dan ketika dilakukan MRI, ya hanya itu yang merujuk keluhan nyerinya, dan mungkin dilakukan MRI ada gambaran semacam sirinium ya. Jadi kalau terkait dizziness, nanti memang bisa terkait vaskulernya, bisa terkait organ keseimbangan cerebelumnya, bisa terkait bulbarnya, bisa. Tapi kalau terkait bahwa kalau dikurangi gabapentin atau pregabalin terus nyerinya neuropatiknya bertambah, yang perlu ditelaah ya nyerinya yang atau simptomnya apa dulu. Karena dari situ kita juga bisa berangkat simptomnya apa, kita akan menemukan sumbernya kurang lebih di mana.
itu dokter Ovi. Ya, terima kasih Dr. Trianggoro. Semoga Dr. Gerard bisa jelas ya dok ya. Berikutnya, saya masih melihat adanya raise hand dari Dr. Indra Adinar. Apakah Dr. Indra Adinar akan memberikan pertanyaan secara langsung dok? Kalau iya, saya minta tolong kameranya dibuka. Ya, Dr. Indra, silakan. Ya, apakah ada Dr. Indra? Ya, sambil menunggu, saya akan membacakan lagi pertanyaan di kolom Q&A. Mungkin saya akan membacakan dulu dari Dr. Alvin Hadi Saputra untuk Dr. Endang. Dok, apakah mendekati partus atau seksio pada pasien epilepsi dengan kehamilan perlu menghentikan OAE? Bagaimana jika kita menemukan pasien hamil menghentikan sendiri OAE-nya, apakah mempengaruhi rencana terapi atau hitungan episode bebas kejang? Silakan Dr. Endang. Terima kasih. Jadi mendekati partus pasien epilepsi perlu menghentikan menghentikan atau dihentikan sendiri? Perlu menghentikan OAE. Jadi dokter ya, menanyakan ya. Ya, seharusnya. Halo? Ya, ya dok. Nah, baik. Jadi justru malah jangan ya. Kalau saya sarankan jangan. Biasanya kalau pengalaman saya dari Opskin, dokter-dokter Opskin itu dia akan konsul ke kita dan pasien itu kan akan tahu saya adalah pasiennya ini, saya pasien dokter Popi, kebetulan kita satu rumah sakit, biasanya dia kontak kita. Nah, dan itu satu sisi akan memberikan support psikologis buat pasiennya. Pasien akan ayem banget ya. Jadi beberapa pasien menjelang partus, kebetulan dokternya kena ya, kita hampiri. Pasiennya ayem banget, dok. Saya mau melahirkan, saya takut kejang. Masih minum obat enggak? Ya masih lah, dok. Kan dokter harus terus minum obat. Ya, jadi saran saya jangan dihentikan. Diminum terus, ya, diminum terus. Apalagi sepanjang dia masa kehamilan itu sudah terkontrol dengan obat yang kita berikan. Itu yang pertama. Jadi jangan di stop ya. Kemudian pasien menghentikan sendiri. Ya, tentu saja yang ditakutkan akan terjadi serangan, ya. Apalagi ada obat-obat tertentu karena pengaruh hormonal bisa menurun efeknya. Jadi, orang dengan epilepsi kalau dia orang dengan pasien epilepsi kalau dia hamil, mungkin justru malah ini yang lebih banyak kita perhatikan. Biasanya menjelang persalinan kalau kita kebetulan praktek bersama dengan obskinnya, kita sama-sama kontrol bareng ya. Makin mendekati makin sering dia konsultasi, atau kalau tidak bisa datang, saya terlalu terbuka dengan konsultasi WA atau online secara pribadi. Jadi pendekatan pasien epilepsi apalagi pada wanita hamil itu lebih ke arah benar-benar personal sekali. Jadi saya membuka konsultasi yang enggak bisa kontrol ke rumah sakit, lewat WA, dok, obatnya saya lanjutkan ya dok, iya lanjutkan, jangan sampai berhenti, ada keluhan atau tidak, nggak ada dok, ya udah, alhamdulillah. Jadi sebaiknya kita cegah untuk pasien menghentikan sendiri, walaupun dia menjelang partus, walaupun dia sedang hamil, itu mungkin akan sangat lebih banyak kerugiannya untuk pasien sendiri maupun untuk bayinya. Jadi saran saya, nasihatilah pasien kita, apalagi dengan kondisi hamil, ya untuk menghentikan obat-obat epilepsi. Seperti itu, dokter. Ya, terima kasih, dok. Kalau seandainya, dok, ini pasien hamilnya sudah menghentikan sendiri OAE-nya, apakah mempengaruhi rencana terapi atau hitungan episode bebas kejang, dok? Menghentikan sendiri jadi, dalam arti dia sudah memang waktunya atau belum? Ya. Ini kalau lihat belum, ya, mungkin belum ya. Nah, dalam satu studi, makin awal kita menghentikan, karena minimal, ya, kalau nggak salah Patrick Puan dan Brody itu melakukan studi tentang waktu untuk menghentikan, maksudnya menghentikan obat, minimal kan harusnya kita paham 2 tahun.
Bahkan sekarang ini diperpanjang 3 tahun untuk amannya lagi. Bahkan sekarang ini ILE menyarankan 5 tahun. Kenapa sih 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun? Itu kan evidence base-nya, ya. Penelitiannya seperti itu. Nah, makin lama kita menghentikan obat dari bebas kejang, kita pertahankan bebas kejang makin lama, makin itu ternyata rekurensi, kemungkinan terjadi rekurensi itu makin kecil. Jadi, mungkin jawabannya seandainya pasien itu menghentikan obatnya, padahal dia belum waktunya, minimal kan kita 2 tahun dari studi-studi itu. Nah, kalau itu belum, maka kans untuk terjadinya relapse atau recurrent akan lebih tinggi dibandingkan kalau dia menghentikan lebih panjang lagi dari minum obat yang sudah terkontrol itu. Mungkin gitu. Jadi makin cepat kita menghentikan, padahal belum waktunya, kemungkinan relapse-nya akan berpengaruh. Ya, terima kasih Dr. Hendal. Mungkin saya lanjut ke ada pertanyaan, tapi tidak ada nama. Berhubungan dengan ibu tadi ibu melahirkan, kalau ini kalau pemilihan obat pada pasien epilepsi yang sedang menyusui bagaimana dok? Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau ini bisa di planning sejak awal, mungkin kita bisa memplanning. Jadi efek teratogenik yang paling kecil. Ya dok, tadi kan sudah ada bagaimana kita memberikan atau memplanning. Kadang-kadang saya juga sulit sekali memutuskan ke orang pasien epilepsi dia mau menikah. Dok, saya mau menikah. Saya kan juga nanti takut hamil. Bagaimana dengan obat yang saya konsumsi? Nah, tadi, kalau memang dia sudah minum obat itu, tadi persis pertanyaan sama sebenarnya dengan dokter Maria Christina tadi. Kalau dengan obat yang dia konsumsi sudah mendekati tapering off untuk dihentikan, lanjutkan, apapun konsekuensinya. Yang penting kita edukasi. Tetapi kalau kita bisa memplanning, ya, kalau saya pernah menyarankan pasien tersebut mau menikah, tapi dia sudah 1,5 tahun bebas serangan dengan obat, katakanlah valproat. Kita tahu semua efek teratogeniknya ada, walaupun kenyataannya dalam praktek tidak banyak kita temui. Nah, itu saya lanjutkan. Dan saya bersyukur alhamdulillah tidak ada masalah. Jadi sama kan, hamil, melahirkan, partus. Akan tetapi kalau dia masih banyak sekali serangannya, saya bilang, mau enggak ditunda kehamilannya? Tidak melarang menikah, ya. Tapi karena ini kita mau menemukan obat yang paling pas dan cukup aman seandainya nanti hamil, ya rasanya nggak enak juga menyampaikan. Tapi ada pasien yang nurut loh, dok. Jadi, oh berarti saya tunda dulu kehamilan saya sampai saya mendapatkan obat yang bisa mengatasi serangan saya dan itu nanti cukup aman untuk kehamilan dan persalinan atau yang penting adalah saat menyusui. Seperti itu. Ya tentu saja, untuk wanita hamil, tadi kita memilihkan, tadi kalau nggak salah, tadi saya menyusui ya, yang amin, yang aman itu buat menyusui ya. Tadi kalau nggak sini ya, aman untuk menyusui. Dari trial yang saya lihat ini, dari trial itu penitoin cukup aman loh. Penitoin cukup aman ya. Kalau menyusui ya, kalau dia epilepsi pada saat menyusui ya. Bukan, jadi kita ini tadi pertanyaan kan untuk menyusui, bukan dia sudah epilepsi. Nah, kalau sudah epilepsi, apa yang diminum sebelumnya dilanjutkan? Ya, penitoin cukup aman. Karbamazepin, itu relatif aman untuk menyusui. Bahkan ada trial mengatakan valproat, dalam arti valproat, kalau memang kalau valproat itu masih, saya masih tidak menganjurkan karena efek teratogeniknya menyusui kan cukup efek samping pada anak, tapi kalau sudah lahir kan bukan teratogenik dok. Teratogenik ya. Itu kalau dia dalam kandungan. Ya. Ya. Jadi kalau dia memang sudah valproat ya cukup aman, nggak apa-apa. Karena dia bukan teratogenik. Ya, menyusui boleh kita berikan valproat. Katakanlah kita menemukan pasien epilepsi, kemudian dia sedang menyusui. Sebelumnya nggak dapat apa-apa. Kita nggak tahu tipe bangkitannya apa, kita kasih broad spectrum. Ya. Atau kalau kita memilih yang narrow spectrum, kita pilih penitoin. Cukup aman. Karbamazepin cukup aman.
sepanjang tidak ada kontraindikasi. Gitu, Dok. Ya, terima kasih Dokter Endang. Saya akan lanjutkan membaca di kolom Q&A. Ini ada dari Dokter Mevita Silviana. Mungkin untuk Dokter Trianggoro dulu. Bagaimana tata laksana pasien entrapment radix nervi spinalis akibat HNP yang menolak tindakan secara jangka panjang, sementara pasien memiliki gangguan fungsi ginjal, apakah dapat diberi terapi adjuvan nyeri neuropatik? Manakah yang lebih aman untuk long term? Dengan kombinasi apakah dengan NSAID golongan baru seperti selekosib juga bisa? Mengingat patomekanismenya juga melibatkan mixed pain. Terima kasih. Mungkin untuk Dr. Trianggoro, Dok. Ya, mic-nya belum di-unmute, Dok. Ya, terima kasih Dr. Taufi. Terima kasih pertanyaannya Dr. Medina. Jadi, kembali lagi ke tadi yang sudah disampaikan. Simptomnya apa, sumbernya dari mana, lalu kemudian apa yang mau kita treatment, kita tata laksana, apakah masalah strukturalnya, anatominya, atau fungsinya. Nah, pertama berangkat dari itu dulu, lalu kemudian baru kita menyusun skala prioritas tentunya berdasarkan evidence-based, mana lini pertama, kedua, dan seterusnya, juga kita perhatikan indikasi, kontraindikasi, dan side effect atau efek samping yang mungkin muncul. Ketika seseorang dengan keluhan mixed pain, misalnya nyeri tipe campuran, karena ada komponen non-invasif dan neuropatik. Nah, dari dua hal itu, kita telah mana yang lebih dominan, apakah non-invasifnya atau neuropatiknya. Lalu setelah kita telah secara klinis, kita menyimpulkan sesuatu. Kalau tadi dari pertanyaan, mungkin karena entrapment di spinal. Berarti kita harus periksa kalau secara fungsional kita perlu melakukan pemeriksaan neurofisiologi EMG atau KHSC atau ketepatan hentak sarafnya, saraf tepinya. Jadi kita melihat seberapa sih sebenarnya fungsinya. Lalu kemudian pemeriksaan penunjang dengan imaging. Kalau menurut ideal, pemeriksaan penunjang untuk jaringan lunak mungkin MRI lebih bagus. Tetapi kalau untuk jaringan keras, misalnya tulang, foto polos ataupun CT scan lebih bagus. Nah, dari situ baru kita mencari relevansinya. Misal di MRI kemudian ada entrapment, mungkin di vertikal. Taruhlah ya 5-6 lah, atau 4-5-6. Nah, klinisnya kita sesuaikan apakah simptom atau sindrom yang muncul sesuai tidak, sesuai dengan distribusinya. Ketika kita sesuai, kita bisa menyimpulkan sementara bahwa memang itu sumber masalah. Baru berikutnya kita berpikir apakah strukturalnya yang perlu kita tangani atau fungsional lainnya. Fungsional lainnya itu kita bisa menggunakan cara lain apalagi ketika pasien ada masalah di fungsi ginjal. Jadi cara lain misalnya dengan conservative treatment dulu. Lakukan conservative treatment. Apakah tentunya ini membutuhkan kerjasama dengan pasien ataupun keluarga. Karena tadi bisa saja pasien atau keluarga mengatakan disiplin, tertib, rutin, mengikuti arahan, tapi sebenarnya kenyataan bisa saja tidak. Nah ini kita harus pendekatan supaya sama-sama kerjasama. Setelah konservatif dilakukan, ternyata tidak optimal. Tadi yang di presentasi kami sampaikan bahwa kita bisa meningkat ke taraf selanjutnya. Ketika nyeri itu sangat mengganggu dan pilihan yang konservatif sudah kita lakukan dan ada komorbid atau kondisi lain yang menyebabkan kita harus naik ke modalitas tata laksana nyeri selanjutnya, bisa saja dilakukan dengan kalau melihat pasti dari nyerinya, ya kita blok dari nyerinya itu. Jadi transmisi nyerinya kita blok. Apakah bloknya secara sementara, permanen, atau macam-macam. Seperti misalnya contoh lain, seseorang dengan nyeri di bahu, ternyata memang itu suatu brachial plexopathy. Brachial plexopathy, dia nyeri karena apa? Karena mungkin keringnya kontak berat, ini satu sisi, terakhirnya tertekan, dan akhirnya
nyeri, kadang tumis kita simpulkan sebagai sesuatu frozen shoulder dan sebagainya. Tapi kalau frozen shoulder dia kan murni karena sendi, karena otot saat gerak dia bermasalah, tapi ini tanpa gerak apapun dia juga ada rasa yang tidak nyaman yang sesuai dengan kriteria dari nyeri neuropatik, maka bisa saja dilakukan di lekus brachialnya ataupun di interstalannya di blok di sana, tetapi tujuannya bukan blok terjadi itu selesai, tapi blok setelah itu baru fisioterapi. Jadi kadang sangat simultan di lapangan, tujuan blok bukan untuk mengobati, tapi untuk membuat nyaman sehingga pasien bisa dilakukan terapi yang optimal. Dari situ obat pelan-pelan turun, dan itu pun nanti kita butuh evaluasi. Kalau berdasarkan klinis, misalnya saya sarankan mungkin 2 minggu, 1 bulan, nanti terapi konservatif, kita lihat hasilnya. Ketika perbaikan dengan obat yang minimal, maka kita goal-nya sudah tercapai. Dan kita dilanjutkan dievaluasi untuk bulan ketiga dan seterusnya, sampai memang benar-benar tidak ada keluhan. Tetapi ketika misalnya katakanlah cukup dilematis dan mungkin ada beberapa kondisi komorbid yang ada dan nyata-nyata ada gangguan struktural anatomi, misalnya ada jepitan sarafnya karena HNT yang mungkin mengganggu banget disertai, tapi yang bersangkutan punya sakit gangguan fungsi ginjal, kadang punya penyakit riwayat stroke, ada punya penyakit diabetes, atau mungkin kondisi lain yang sangat riskan dilakukan suatu tindakan operatif yang terbuka, maka sekarang akan sudah ada yang metode invasif minimal yang bisa dikerjakan di mana hanya dengan menggunakan bius lokal dilakukan dengan kondisi sadar penuh dan fase pemulihan ataupun hospitalisasinya lebih pendek, dan tinggal nanti setelah sumber masalah ataupun kelainan anatominya yang jadi sumber masalahnya diatasi, selanjutnya baru dengan physical treatment. Oleh karenanya, jadi disampaikan bahwa memang tidak bisa satu modalitas saja untuk satu masalah, apalagi yang kompleks. Dia memerlukan comprehensive treatment pada multidisiplin. Tetapi lagi-lagi, kita mungkin sebagai dokter ataupun mentor kesehatan, mungkin kita yang harus tahu apa yang harus dilakukan, apa yang harus seperti tutorialnya kita yang harus menyampaikan. Karena ada juga ya tadi komplain kurang baik, kedisiplinan kurang baik. Mungkin itu Dr. Poppy. Ya, terima kasih Dr. Tri Anggoro. Pak Fahri, waktu diskusi sebetulnya sudah habis, tapi masih ada beberapa pertanyaan. Saya izin untuk membacakan beberapa pertanyaan dulu ya, Pak Fahri. Ya. Dr. Poppy, ya. Ini ada pertanyaan menarik. Ini boleh saya baca nih. Ya. Dari Dr. Mevita ini, kalau nggak salah kelanjutan pertanyaan ke Dr. Anggoro deh. Ya, betul dok. Ini yang beberapa pasien sindroma epilepsi dengan terapi first line AED yang telah sesuai. Tapi kemudian malah terjadi amenore sekunder gitu ya? Ya, amenore sekunder. Ya, ini menarik sekali nih memang. Pertama mungkin saya mau konfirmasi dengan, boleh dijawab Dr. Poppy? Ada waktu lagi sedikit? Ya. Karena ini cukup menarik pertanyaannya buat saya. Menarik sekali ya. Saya pernah menemukan, tapi memang pada usia yang menjelang menopause pasiennya. Jadi itu mempercepat aja ya. Jadi saya mau tanya dengan Dr. Mevita, apakah pasien ini pasien masih remaja, masih muda, atau memang sudah masa-masa dia menjelang menopause? Kalau memang menjelang menopause, memang betul, itu masih mungkin karena pengaruhnya. Kalau dia bukan, itu pun perlu dibuktikan. Ya, tapi secara teori masih bisa diterima. Karena beberapa obat-obat anti-epilepsi, khususnya mungkin saya Dr. Mevita, apakah memberikan pasien tersebut dengan oral anti-epilepsi, obat anti-epilepsinya ini yang enzyme inducer atau yang inhibitor. Sebagian, boleh dikatakan semua obat enzyme inducer, dia akan merangsang metabolisme HPA axis gonad yang akan memacu, dia akan memetabolisme lebih cepat hormon-hormon seksual. Memang ada pengaruhnya ke situ. Jadi di sini kalau memang dia menjelang menopause, ya otomatis secara alamiah mungkin ya,
Tapi kalau dia masih remaja atau masih usia-usia produktif, katakanlah di bawah 40 ya, masih harusnya masih menstruasi, atau 40 menjelang 50 masih produktif, menstruasi biasanya masih lancar, tiba-tiba mungkin kita perlu mengganti obat yang, kalau memang mau supaya pasiennya tetap apa ya, tetap subur, apalagi dia belum punya anak, tetap menstruasi ya, obat-obat inducer epilepsi tadi itu dilihat lagi apakah dosisnya terlalu tinggi ya, ataukah kita bisa gantikan, karena obat-obat inducer tadi dia akan mengclearance hormon-hormon gonad melalui HPA axis gonad sehingga berpengaruh terhadap metabolisme hormon seksual. Masih bisa itu, Dok, seperti itu. Itu kan kasihan. Ya, terima kasih, Dokter. Jadi kita memang harus sebetulnya analisa yang baik ya, Dok. Ya, secara individual banyak sekali ini problematikanya, per individu, case by case memang epilepsi itu, Dok. Ya, terima kasih, Dokter Endang. Mungkin saya akan membacakan 1-2 pertanyaan lagi ya, Pak Fahri ya. Ini mungkin ke Dokter Endang lagi, Dok, dari Dokter Ni Ayu Trisna Dewi. Saya akan membacakan satu pertanyaannya. Ada pasien dengan OAE karbamazepin 2 kali 200 mg. Baru selama 2 minggu muncul efek samping kemerahan dan mengalami sindroma Stephen Johnson. Bagaimana sebaiknya pemberian OAE penggantinya? Apakah langsung diberikan setelah karbamazepin kita hentikan? Jika tipe bangkitan pasiennya umum tonik-klonik, OAE apakah yang paling aman untuk menggantikan karbamazepin? Demikian, Dokter Endang. Ya, kalau memang sudah terjadi samping seperti itu, kita tidak perlu titrasi lagi, harus segera dihentikan, Dok. Ya, jadi Dokter Ayu, jadi segera hentikan kalau sudah muncul gejala-gejala seperti itu. Apalagi kita tahu karbamazepin termasuk salah satu obat yang diberikan Stephen Johnson syndrome. Ya, jadi segera hentikan saja. Kalau tadi bangkitannya umum, ya Dok ya, umum, tonic-clonic seizure. Kalau memang itu bangkitan umum, mungkin kita pilih yang broad spectrum. Kalau karbamazepin memang paling bagus levelnya kelas 1, level evidence base-nya itu adalah A untuk focal onset seizure. Jadi mungkin perlu kita ganti segera, kita pilih salah satu yang broad spectrum dan untuk epilepsi yang general. Banyak pilihan sebetulnya. Tadi sudah saya sampaikan ada beberapa broad spectrum, misalnya malah asam valproat lebih aman mungkin kalau untuk general tonic-clonic dibandingkan karbamazepin. Ya. Begitu juga lamotrigine, masih banyak ini, lamotrigine, topiramat, kalau memang mau yang aman karena kita takut banget. Sekarang levetiracetam itu boleh digunakan untuk bangkitan umum. Ya. Bahkan untuk monoterapi juga bisa. Ya, dari trial itu juga bisa. Karena interaksi obatnya sampai sekarang mungkin paling sedikit. Dan kita juga harus yakin betul apakah karbamazepin tadi murni penyebab sebagai Stephen Johnson atau ada kondisi yang menginduksi sehingga karbamazepin tadi menjadikan Stephen Johnson syndrome. Seperti itu. Kita lihat. Tapi kalau baru 2 minggu masih mungkin itu murni dari karbamazepin. Kita segera ganti, Dok, segera hentikan, gantikan dengan yang broad spectrum, apalagi yang ini untuk cocok general tonic-clonic seizure. Mungkin gitu, Dok. Terima kasih. Terima kasih, Dokter Endang. Saya akan membacakan satu pertanyaan lagi untuk Dokter Trianggoro dari Dokter Ninyoman Ayu Susilawati. Izin bertanya, Dokter, kalau penggunaan pregabalin pada nyeri neuropatik dan pasien mengalami edema tungkai, apakah yang kita lakukan, Dok? Terima kasih. Jadi mungkin suara Dokter Trianggoro belum kedengeran, Dok? Halo? Ya. Halo? Ya, Dok. Bisa didengar? Ya. Memang ada, meskipun mungkin tidak banyak yang mengalami hal demikian. Maka memang kita bisa saja memberikan pilihan lainnya ketika dirasa mengganggu yang edema tungkainya. Tetapi apabila ternyata hanya itu satu-satunya pilihan, kita coba pikirkan tata kelola lebih lanjut. Dan misalnya dia nyari neuropatik di apanya, sumbernya dari mana, kelainannya di organ yang mana. Jadi
kita mungkin bisa nanti lagi untuk dipikirkan tata laksana yang lebih lanjut seandainya dengan preparat jabar tanding atau pergabelin itu compliance-nya tidak bagus. Atau bisa juga yang tadi mungkin di slide sudah kami sampaikan, kita gunakan untuk kombinasi, tetapi tentunya dosisnya dikurang untuk si yang gabapentin atau pregabalin, lalu kita kombinasi dengan preparat lain, misalnya yang apakah itu trisitin antidepresan ataupun yang apa yang lainnya. Tentunya kalau gabapentin tidak baik dengan carbamazepin karena dua-duanya memberikan efek ke liver ya, ini malah semakin berat. Jadi kita gunakan efek yang lainnya. Dan juga terkait edema tungkai ya, nanti periksa titer dari fungsi livernya bagaimana, fungsi ginjal bagaimana. Jadi perlu dimonitor. Mungkin sementara itu Dr. Bobby. Ya, terima kasih Dr. Trianggoro. Teman-teman sekalian, kita sudah lewat dari waktunya, ada sekitar 10 menit kita lewat. Ada beberapa pertanyaan yang memang belum saya bacakan, tapi sebetulnya mirip-mirip. Mungkin nanti bisa kalau ada apa sesi berikutnya, pertemuan berikutnya dengan Dr. Trianggoro, Dr. Endang, kita bisa diskusi lagi. Karena ini sebetulnya mirip-mirip ya. Tadi ada yang pertanyaan tentang Stevenson syndrome, juga ada lagi di bawah gitu, mirip-mirip sebetulnya. Lalu sebetulnya ini ada yang agak yang sedikit tidak ada hubungan dengan Trianggoro. Tadi ada yang menanyakan untuk diagnosis ini sebentar dari dokter nih, tidak ada nama, jadi membedakan facial pain syndrome dengan trigeminal neuralgia bagaimana gold standarnya. Sebetulnya ini agak melenceng dokter Trianggoro, mungkin kalau dokter berkenan ini satu pertanyaan ini dok. Jadi kalau prinsipnya kalau trigeminal neuralgia itu terkait dengan distribusi dari saraf trigeminalnya, jadi apakah datang 1, 2, atau 3, atau kombinasi di antaranya. Sedangkan kalau facial pain bisa saja itu yang atipikal, jadi bisa saja ditarik dari hal lain. Intinya bisa saja yang mengenai daerah wajah, kepala, atau leher itu bukan melulu karena faktor misalnya sarafnya terjepit atau rusak, bisa juga saraf itu awalnya tidak ada masalah tetapi organ sekitarnya yang bermasalah atau organ yang ada. Jadi mungkin harus ditelaah lebih jauh. Dan kalau terkait dengan neuropatik, maka prinsipnya nyeri neuropatik adalah ketika dia berikan rangsangan yang non-noxious atau tidak merusak seperti sentuhan, tiupan, ataupun kena air, itu tidak menyebabkan nyeri, tidak menyebabkan kerusakan jaringan. Tetapi dia merespon dengan nyeri dan tidak nyaman, maka itu masuk kriteria neuropatiknya. Tapi kalau yang dengan noxious, maka itu yang nociceptic. Tapi terkait dengan facial, maka facial pain, maka itu harus dicari yang lain. Karena cukup banyak kalau terkait dari apa nyeri di wajah ataupun di kepala yang bisa saja menjadi salah satu yang masuk banding, termasuk kelainan-kelainan di liver, bahkan otak, dan organ THT lain, dan maupun di sisi. Begitu Dr. Poppy. Ya, terima kasih Dr. Trianggoro. Mungkin saya tidak akan membacakan lagi pertanyaan di Q&A, Bapak-Ibu, teman sejawat sekalian. Sebagai kesimpulan pada diskusi kita hari ini, bahwa nyeri neuropatik adalah kerusakan jaringan melalui mekanisme kompleks yang melibatkan susunan saraf pusat dan saraf tepi. Di Indonesia, angka kejadiannya 21,8% pada usia sekitar 40-60 tahun dan laki-laki lebih sering. Lini pertama, terapi nyeri neuropatik adalah golongan gabapentinoid, jadi bisa gabapentin atau pregabalin, dan manajemen multidisiplin untuk nyeri sangat diperlukan. Lalu untuk epilepsi, untuk memberikan terapi pada pasien epilepsi, sasaran terapinya adalah bebas bangkitan tanpa adanya efek samping. Dan kita perlu mengetahui tipe bangkitannya seperti apa, sindroma epilepsinya apa, usia, lalu jenis kelamin, komorbidnya juga seperti apa. Supaya kita bisa memberikan edukasi pada pasien dengan epilepsi. Dan kepatuhan pasien epilepsi untuk minum obat sangat penting.
Karena angka ketidakpatuhan 29-70% pada penelitian itu menunjukkan bahwa angka kejadian rekurensi kejang itu tinggi. Demikian kesimpulan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam memandu acara webinar hari ini. Terima kasih untuk Dr. Trianggoro, Dr. Endang atas presentasi yang sangat menarik, sangat detail, Dok. Jadi ini benar-benar memberikan review lagi kepada kita-kita yang mendengarkan. Terima kasih banyak Dr. Endang, Dr. Trianggoro. Sama-sama. Oke. Okay. Ya, saya kembalikan pada Pak Fahri, Pak. Ya. Terima kasih banyak kepada Dr. Poppy Christina Sasmita, spesialis saraf magister kesehatan, karena sudah memoderatori acara webinar pada pagi hari ini. Sebelum saya tutup, kita foto terlebih dahulu kali ya, Dok, ya. Ya, foto, silakan, Pak. Mungkin bisa dibukakan untuk maskernya kali ya, Dokter. Sebentar. Oke. Ya. Screen capture. Ya, terima kasih banyak. Kemudian hadirin terhormat dimanapun dokter berada, tidak terasa kita telah berada di penghujung acara. Sebelum menutup webinar pada pagi hari ini, izinkan saya memberikan closing statement. Bamgetol carbamazepine 200 mg merupakan level amonoterapi untuk kasus kejang vokal pada pasien dewasa. Bamgetol juga bioekivalen dengan originator dan memiliki harga yang ekonomis. Prega atau pregabalin 75 mg cepat mengatasi nyeri neuropatik, mengatasi gangguan kecemasan, dan mengatasi keluhan tidur. Sebagai informasi tambahan, PT Mercy Pharma akan meluncurkan produk baru yaitu Spentin 100, Dok. Dan itu nanti di bulan Juli tanggal 1, include sama gabapentin 100 yang tersedia di bulan Juli pada outlet-outlet yang tersedia di sekitar. Dan untuk sertifikat selanjutnya akan saya informasikan bahwa sertifikat akan dikirimkan setelah acara selesai, itu di email yang telah terdaftar pada saat registrasi. Ada yang ingin disampaikan mungkin Dr. Poppy? Enggak dari saya. Oke. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia bebas epilepsi dan bebas nyeri. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih banyak.